안녕하세요. 오늘 행사는 기록위해 녹음될 것입니다. 세 시간이 끝나기 전에 저희 팀에서 간단한 설문조사를 보낼 것이므로 알려드리고 싶습니다. 향후 저희 프로그램을 개선할 수 있도록 도움을 요청합니다. 또한 오늘 강의가 종료 후 아콜렙스에서는 are you ready for the mass mission? 워크숍 프로그램을 진행할 것입니다. 합격한 참가자들은 강의 끝나고 다시 참여해 주시기 바랍니다. 예술과 주를주제한 사람입니다. 한국 국제 기류 재단 자카르타 사무소와 아콜랩스가 주최한 강연입니다. pertama-tama saya akan perkenalkan diri nama saya Daina saya adalah kurator asisten di Arkolabs yang pada hari ini akan menjadi MC. Saya ucap, bonjour, saya Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Mr. J. Hansung, selaku direktur Korea Foundation Jakarta.

Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan pengajar dalam lecture series hari ini. Ms. Kim Ayoung merupakan seniman media baru yang berbasis di Seoul. 언어를 강의 시작하겠습니다. 이 죄로 감사드립니다. 촛 번째 김 아영 선생님은 소립서 활동하는 뉴미디어 아티스트입니다. 고양 맞습니다. merupakan pendiri Konfusion. PROF Lab, INDONESIA SPACE SCIENCE SOCIETY INTERNATIONAL SEARCH FOR EXTRATERRESTRIAL INTELLIGENCE CONFERENCE AND VMARS VU OF FOC MARS ANALOG RESEARCH STATION 그리고 괜찮 선생님께서는 HONFJ dan VU FOC Yonkusal Indonesia 우주과학 협회 그다음에 인 International Search for Extraterrestrial Intelligence Conference dan VOFOC, Mars Analog Research Station, di Canggitja. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran moderator dalam program ini, yaitu Ibu Aprina Murwanti, serta saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir hari ini. 그리고 본 프로그램 사회자인 아프리나 모로완티 선생님께서도 감사드리고 오늘 참석하신 참가자분들에게도 감사드립니다. Lecture series merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Korea Foundation Jakarta dan Arcolabs. Melanjutkan program lecture series pertama dengan tema Post Human and Art pada tahun 2021, pada tahun ini lecture series kedua mengangkat tema Art and Universe yang merupakan rangkaian kuliah untuk mengeksplorasi bagaimana pencarian dunia yang tidak dikenal menjadi psator dalam sebuah kreativitas. Lecture series Iran dan Hankuk Gukje Gyeoljeo Jakarta Samuso wa Arcolaps ga Janggi Jogoro program입니다. 2021년에도 Post Human and Art 주제로 첫 강의 시리즈 프로그램을 이어갑니다. 그래, Lecture 2는 Art and u 그 미술과 우주를 주제로 미지의 세계에 대한 탐색이 어떻게 되어 되어가, 가고 있는지 탐구하는 강의 시리즈입니다. Saya Mr. Hansu, Korea, Jakarta, untuk 다음은 한국국제개류재단 최현수 자카타 사무소장님의 인사 말씀이 있겠습니다. s e l a m a sore. 안녕하세요. KF 자카르타 사무소장 최현수입니다. KF를 대표해서 Art and Universe 주제로 진행하는 한 인도네시아 컨템포러리 아트 어 특강 시리즈에 인사를 드리게 돼 반갑고 기쁘게 생각합니다. Selamat sore. a 녕하세요 Saya adalah Direktur KF Foundation Jakarta, c h e Hyunsu. Saya mewakili KF ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda semua. Saya senang sekali bisa memberikan sambutan pada lecture series on Korea Indonesia contemporary art pada hari ini. Yang bertema Art and Universe. Korea Foundation 1990년 12월 말에 설립 30주년을 맞이했습니다. 10년부터는 코로나 19 팬데믹의 어려운 환경을 벗어나서 새로운 30년의 나아갈 방향을 모색하고 한국과 국제 사회 각계의 상호간 깊은 이해와 어, 신뢰를 제거하기 위해 성숙하고 어, 적극적인 노력을 하고 있습니다. 2021년 12월, 한국국토정보공사는 30주년을 기념하였습니다. 올해는 코로나19 상황에서 어려을 겪을 있습니다 kami mencari arah untuk menatap 30 tahun lagi ke depan. Kami juga sedang berusaha untuk aktif saling menjaga kepercayaan dan pengertian satu sama lain antara Korea dan juga masyarakat internasional. 우리나라 지식인들이 살면서 우주 탐사에 대한 관심이 날로 높아지고 있고 미지의 세계에 대한 연구와 예술가들에게 많은 영감을 주고 있습니다. 최근 3년간 팬데믹 상황의 답답한 환경 속에서 예술에 대한 동경과 꿈은 더욱 커졌으리라 생각됩니다. 최근 한국 정부도 5년 안에 달을 향해 날아갈 수 있는 발사체 엔진을 개발하고 10년 후인 2032년에는 달의 착륙을 어, 성공하여 어, 2045년에는 화성을 탐사한다는 로드맵 구상을 발표한 바 있습니다. Kita yang hidup pada abad ke-21 ini semakin tertarik dengan ekspedisi luar angkasa. Di seluruh dunia, para seniman juga sangat tertarik dengan penelitian akan dunia-dunia yang belum kita ketahui. Saya pikir, dalam tiga tahun terakhir ini, mimpi dan kerinduan mengenai luar angkasa semakin membesar karena kita hidup di dalam pandemi COVID-19 yang membuat kita merasa sesak. Pemerintah Korea pun baru saja mengumumkan roadmap luar angkasa bahwa Korea sedang mengembangkan mesin yang akan bisa diluncurkan untuk terbang menuju bulan dalam lima tahun ke depan. Kami juga berharap bisa mendarat di bulan pada tahun 2032 atau 10 tahun lagi. Tujuan terakhir dari rencana tersebut adalah eksplorasi Mars pada tahun 2045. Ya, 오늘 uh, 시기 적절하게 uh, 예술과 과학적 상상력의 융합을 통한 Yesen, Saya merasa senang bisa mendengar kuliah yang sangat menarik dari Ayong Kim dan Venza Chris hari ini sebagai seniman yang bereksperimen dalam seni teknologi termutakhir melalui paduan seni dan imajinasi ilmu pengetahuan. Saya berharap akan ada hasil yang baik setelah acara hari ini selesai. 그으로 이번 현대미술특강 시리즈와 어, 의 어, 이어서 개최되는 워크숍 이벤트를 준비해온 모든 관계자 여러분들께 심심한 감사의 말씀을 전하고 또한 오늘 온라인으로 참석해주신 모든 분들에게도 어, 감사드립니다. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam menyiapkan lecture series pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada hari ini. Mohon, 이번 uh, 현대미술특강 행사를 통해 다시 한번 예술의 가치를 확인하고 한국과 인도네시아 간 문화를 통한 공감대가 더욱 확대되기를, uh, 기원하겠습니다. Melalui kuliah pada hari ini, kita bisa memastikan sekali lagi mengenai pentingnya seni dalam kehidupan kita. Saya berharap bisa memperluas pemahaman kebudayaan Korea dan Indonesia melalui kuliah pada hari ini. Terima kasih. Kamsahamnita, terima kasih. Ya, terima kasih Mr. Chee Han atas sambutannya. Pada hari ini kegiatan akan dimoderatori oleh Ibu Afrina izinkan saya untuk membaca biografi moderator kita hari. Baik, kamsa Choi Hyun Si Sojangnim. 오늘 사회자는 아프리나 선생님입니다. 사회자 읽겠습니다. Ibu Aprina adalah peneliti profesional sebab bisa dengan pengalaman bekerja 16 tahun, kredensial di bidang kreatif. Seorang bricoler yang menghubungkan multi stakeholder dan merakit elemen yang berdampak pada berbagai program publikasi, program publikasi atau kebijakan, 이부아 프리나 버아 카드 무시 뱀탁 피시 비덩 스니커스 피스 월 그라진 안 그리 든다는 모습 아브리나는 아브리카 버논 아티 선생님께서는 크리에티 분야에서 신용 요건 이라며 사안을 낫다 방면의 경험을 가진 연구자입니다 여러 이 해관 계를 연결하고 요소들 조합하여 영항, 영향력 있는 프로그램 출판물 또는 청재 을 만듭니다 그녀는 시각 예술 공예 교육 그리고 박물관에관한학계 ke sejak tahun 2015 hingga saat ini Ibu Aprina bekerja sebagai dosen senior seni rupa di Universitas Negeri Jakarta kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2021 menjadi kepala bidang pendidikan di program publik Museum Macan Jakarta Indonesia serta dari Februari tahun 2002 hingga saat ini sebagai associate tutor untuk Museum Education MSC. Aprina 선생님께서는 2015년부터 지금까지 자카르타 국립대학교에서 순수 예술 선임 강사로 일한 후 2018년부터 2021년까지 인도네시아 자카르타에 있는 마찬 박물관에서 교육 및 공공 프로그램 책임자 되었으며 2020년 2월부터 박물관 교육 강사를 맡았습니다. Ibu Afrina menempuh pendidikan Doktor of Philosophy di Praktis Kreatif Universitas Wollongong, Australia. Afrina Sosendim Pesonen Hoju Wollongong di Hakyo Eso Creative Practice-Ro Corak Baksarel Gongbu Hesemnita. Selanjutnya, saya akan persilahkan kepada Ibu Afrina selaku moderator dalam lecture series kedua ini untuk membantu kegiatan. Kromen Ije Afrina Sosendim Pesonen Hoju Wollongong di Hakyo Eso Creative practice Halo Ibu Aprina, halo Daina, apa kabar? Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi moderator. Uh, untuk selanjutnya saya persiapkan Ibu untuk memandu kegiatan hari ini. Baik, terima kasih. Uh, apa kabar semua teman-teman? Uh, perkenalkan saya Aprina, saya akan memandu diskusi kita hari ini uh, dan sangat menarik ya, karena saya sudah lihat dulu nih apa yang dipresentasikan Emm um, sebelumnya mungkin setelah ini saya akan mengenalkan dulu uh, yang pertama adalah Miss Ayong Kim yang akan presentasi, yang kedua uh, akan ada Mas Venza. 네, 안녕하세요. 오늘 사회자로 맡은 아프리나입니다. 오늘은 아주 재미있는 주제를 그그 들강연이기도 하고 근데 그 전에는 저희가 오늘 그 강사로 맡은 김아영 선생님과 벤처 선생님의 소개를 하겠습니다. Baik, kita akan melihat dulu uh, biografi dari Miss uh, Ayong Kim. 네, Kim 그러면 miss 첫 번째 아영 uh, 선생님의 바이오그래피를 읽겠습니다. Miss Ayong Kim adalah perupa media baru yang berbasis di Seoul, Korea. Ayong mengadopsi perangkat penceritaan yang spekulatif, naratif, dan retorika untuk membangkitkan bentuk-bentuk membaca, mendengarkan, dan memikirkan kondisi dunia yang tidak biasa dengan berfokus pada pertemuan ide yang tidak terduga tertarik dengan gagasan yang menyeberang saling menyeberang, transmisi, transnasional, transposisi dan reversibilitas, Kim mencari kemungkinan integrasi, artikulasi dan berbagai benturan hal antara waktu, ruang, struktur dan sintaksis. Hasilnya berupa video suara, video suara, fiksi sonik, gambar, diagram dan teks dan diekspos sebagai pameran, pertunjukan, dan publikasi selanjutnya saya akan sedikit menceritakan Pameran-pameran yang sudah dilaksanakan oleh Miss Ayong Kim ini banyak sekali di seluruh dunia ya. Uh, ada di Seoul, ada di Taiwan, ada uh, juga uh, di Beijing. Dan uh, Miss Ayong Kim merupakan lulusan dari MA Fine Art Chelsea College of Arts London UK dan menyelesaikan gelar sarjananya uh, BA Honors in Photography dari London College of Communication London UK. Nah, Uh, setelah ini saya akan mengundang Miss Ayong Kim untuk mempresentasikan Miss Ayong. Hi. Oh. 안녕하세요. Hello. Hi. Thank you so much for introducing me. Um uh, 안녕하세요. 어저 uh, 화면 공유를 시작하겠습니다. Oke, terima kasih atas perkenalannya Ibu Aprina. Mungkin saya tidak akan terjemahkan ke dalam bahasa Korea ya karena uh, <laughs> sudah mungkin ibunya sudah lihat. Uh, sekarang uh, Ibu Ayong akan uh, akan share untuk PPT-nya. Baik, kita akan berikan waktu kepada Miss Ayong untuk uh, memulai presentasi. Silahkan Miss Ayong. 네, 그러면 안녕하세요. 저는 김아영이라고 하고요. 오늘 인도네시아와 한국에 계신 여러분들께 작업을 소개할 수 있게 되어서 정말 기쁘고 감사드립니다. 저는 현대미술가로 활동하면서 영상, 사운드 설치, VR, 퍼포먼스 등의 다양한 작업을 해왔습니다. 안녕하세요. Selamat sore, nama saya Ayong Kim. Saya sangat senang dan berterima kasih bisa memperkenalkan karya saya kepada banyak orang di Indonesia dan juga di Korea pada hari ini. Selama bekerja sebagai seniman kontemporer, saya telah mengerjakan berbagai karya seperti video, sound installation, VR, dan juga performance. 오늘 발표 확장하는 이야기와 가능 세계들에서 저는 특히 제 작업에서 이야기와 픽션이라는 것이 어떻게 현실을 돌아볼 수 있게 하는 방법론으로 쓰이고 있는지 말씀드리려고 합니다. Pada hari ini saya ingin berbicara mengenai stretching fictions and possible worlds dan bagaimana cerita dan fiksi digunakan oleh saya untuk merefleksikan realitas dalam karya-karya saya. 2022-2017 Saya akan memperkenalkan karya yang saya kerjakan antara tahun 2022 sampai 2017 dengan urutan dari yang terbaru si, sehingga yang terlama.

언제부터 보이기 시작한 거예요? 두 달쯤 됐어요. 두 달인가 세 달인가. 지음엔 여자였나 그저 모르겠어요. 그런 일이 있을 때마다 신체 조건는 어떤데요? 사실 온갖 군대에서다 두수 지점이 생겨요. 오. 사소한 것도 묻히지 말고 계속 체크해 주세요. 대차가수되었습니다 <목소리> 기독지까지최단거리로 가보실게요. 에비스토마 댄스님, 배달은 지원받습니다. 댄스마스터의 추천경로가 시작됩니다. 오늘도 밝게 비는 서울의 발. 사람들은 딜리버리 댄스 레벨이 4계급자라고 알고 있어요. 우리들은 안 보이는 경로로 배달을 해요. 그렇게 되면 안 돼도 인생은 진짜! 그 애를 만날 때마다 시간은 자꾸만 느리게 흐르고, 난 자꾸만 자꾸만 느리죠. 널 만나면, 널 만나면 시간이 좀 시간이 있다고 느리게 흐르는 느리게 댄스 마스터는 항상 액션이 최소화되는 걸 좋아해요. 그게 가장 묘한 방식이라고 생각합니다. 나는 니에서그를받아 Um, 이 이야기는 가상의 서울을 배경으로 하는 픽션인데요. 주인공 앤 스톰이라는 여성은 배달 라이더로 일하면서 '딜리버리 댄서'라는 어, 배달 플랫폼에서 일을 합니다. 이이야 세계 서의 세계에서 스톰'은 서울 세계에서 달리는 여성 배달부입니다. 그는 '딜리버리 댄서'라는 배달 플랫폼을 위해 일합니다. 이 픽션에서 서울은 끝없이 재생성되는 내비게이션 루트의 미로가 되고, 배달 댄서들은 '댄스 마스터'라는 마스터 알고리즘에 의해 서 지배되면서 끝없는 배달을 위한 코를 수신합니다 Jadi, di dalam dunia fiksi ini, Seoul menjadi labirin rute navigasi yang beragenerasi tanpa henti, dan uh, penari pengiriman diatur oleh algoritma master yang disebut dance master untuk menerima panggilan tanpa akhir untuk pengiripan barang. Pandemi ini kira-kira sekali lagi, sejauh ini, sejauh ini, sejauh ini, sejauh ini, dan saya juga ini, 팬데미 기간 동안 신체 활동이 전 세계적으로 제한되었고 한국뿐만 아니라 배달 음식 산업도 폭발적으로 성했습니다 저도 팬데믹 내내 음식을 주문하는 것이 습니다 한국에서는 특히 배달 기사님들이 음식 을문 앞에 두고 사라지기 때문에 얼굴을 마주칠 일이 거의 없었습니다. 그러다 보니 자연스럽게 저 보이지 않는 일을 하는 사람들은 어떤 일상을 보내고 있을까 궁금해지기 시작해서 시작한 작업입니다. di Korea kami jarang bertemu langsung dengan para pengirim makanan biasanya mereka hanya menaruh makanan di depan pintu lalu menghilang begitu saja pulang ya maksudnya ya jadi tentu saja saya mulai bertanya-tanya apa sih kehidupan sehari-hari yang dijalankan oleh mereka uh, 그리고 실제로 여성 배달 라이더를 섭외해서 인터뷰하고 이분의 바이크 뒷좌석에 앉아서 같이 배달 과정을 경험해 보기도 했습니다

이또은 정말 매력적이 경험은 새로운 거거든요. 제가 느꼈어요. 배달 음식 이 그리고 또애플리이션이또 되게 하나의 하나의 부분이 되. 어, 즉 어, 도로를 질주하는 어떤 물리적 현실과 어, 앱의 알고리즘이 끊임없이 보내오는 콜들이 존재하는 버추얼한 앱의 현실. 두장소에 동시에 존재하는 느낌이었습니다. Jadi maksudnya adalah seperti virtual realitas ya bagaimana pengantar makanan ini berjalan sendiri dan juga di aplikasinya itu juga dikasih diberi unjuk ya jadi dalam dunia nyata. mana itu master algoritmi algoritmi Singkatnya ini cerita tentang bagaimana mengoptimalkan tubuh atas permintaan yang dikirim oleh algoritma master aplikasi. 그래서 이 작업은 플랫폼 노동, 배달 노동에 관한 저의 관심일 뿐만 아니라 어 끊임없이 앱 위로 생성되는 내비게이션의 미로들, 중첩된 현실, 가능세계, 어 그리고 극도로 각성된 정신과 신체 상태, 그리고 두 주인공 여성들의 지독하게 얽힌 퀴어한 관계에 대한 작업입니다. <목소리> pengamatan saya mengenai cara kerja perform dan juga kerja pengantar makanan saja yang telah muncul secara global, tetapi juga mengenai labirin navigasi yang terus-menerus dibuat di dalam aplikasi, realitas yang tumpang tindih, kemungkinan dunia lain, keadaan mental dan fisik yang terbangun, dan juga dua karakter utama yang ada uh, yang berhubungan satu sama lain. Dan di gambar berikut ini adalah dua karakter utamanya di dalam cerita ini. 여기 보시는 이미지들은 라이다 스캔 방식으로 현실의 거리들을 스캔하고 변형한 이미지입니다. Gambar yang sekarang Anda lihat di sini adalah gambar y a n 또 이러한 질주의 장면들은 게임 엔진 유니티로 제작한 장면이고요. 게임 엔진이 다른 3D 소프트웨어들과 다른 점은 실시간 렌더링 방식이 가능하다는 점인데요. Selain itu, adegan cepatnya ini dibuat dengan mesin game yang bernama Unity. Dan yang membedakannya dengan mesin game dari perangkat 3D lainnya adalah memungkinkan rendering waktu nyata dalam game yang membuat kemungkinan luar biasa bagi pembuat gambar 3D. 이것은 3D 창작자들에게 엄청난 가능성을 열어주고 있습니다. 긴 렌더링 시간을 없애고 실시간으로 렌더링이 가능해진 것이죠. Jadi kenapa disebut luar biasa? Karena tidak ada waktu rendering yang lama dan kita bisa membuat rendering dalam waktu nyata. 만아서 이렇게 한번 구축한 게임 엔진 속의 3D 환경은 실제로 게임으로 발전시킬 수도 있고요. VR 작업을 만들 수도 있고 다양한 활용이 가능합니다. Selain itu l i n k 3D s i game a n r a d b a d n g a n a r VR dan 또이 작업에서 미로의 개념이 중요한데요. 어, 이것은 제가 이 프로젝트에서 굉장히 중요하게 생각했던 상상의 위상학적 미로입니다. Dan juga konsep labirin sangat penting dalam uh, dalam proyek ini. Ini juga merupakan labirin topo, topo, topologi imajiner yang saya anggap sangat penting. 이 시공간은 뒤틀려 있고 주인공 에른스트 모는 자꾸만 자신하고 동일하게 생긴 엔스톰이라는 상대역을 만나게 됩니다. dalam cerita ini ruang dan waktu terdistorsi, terdistorsi dan Ernst Mo sang tokoh utama terus bertemu dengan rekannya En Storm yang sangat mirip dengannya. 이러한 뒤틀린 시공간, 영원히 빠져나갈 수 없는 배달 또는 최적화의 미로에 갇힌 라이더의 캐릭터를 생각하면서 이런 기하학적 미로를 떠올렸습니다. Saya membayangkan labirin labirin geometris ini 이 a r i seorang pengendara yang t e r p e r a n k a d l a m ruang d n w a k u y a n t p l i n t r l a b r i n p n g i r i m a n o p t i m a l a n a t a h i n d r k a n s l a m a n a 실제로 물리적인 조각을 만들어서 이렇게 전시하기도 했었고요. Bahkan saya benar-benar membuat dan memajak model fisik labirin seperti ini, dan juga ini juga sempat saya pamerkan. Tuhan, 이것은 한국에서 인기 있는 분야인 웹툰의 스타일로 이 이야기를 또 다른 가능 세계로 표현해 본 것입니다. Dan ini adalah upaya saya untuk mengungkap, mengungkapkan cerita ini dalam kemungkinan dunia lain dalam bentuk webtoon, karena webtoon ini salah satu bidang yang populer, ya, di Korea. Webtoon 작가와의 캐릭터 협업으로 완성되었고요. Dan ini adalah karakter yang muncul karena saya bekerja sama dengan seorang penulis webtoon. Uh, Dan ini juga adalah salah satu pameran instalasi yang sempat saya buat. 어, Delivery Dancer Good Project-nya 여기까지로 소개를 마치도록 하고 다음 프로젝트로 넘어가겠습니다 saya akan menyelesaikan perkenalan saya mengenai proyek yang bernama Delivery Dance Spear sampai di sini, dan saya akan memperkenalkan proyek saya yang lain. <coughs> 방금 소개해드린 작업을 바탕으로 제가 지금 현재 작업 중인 이 Delivery Dance Simulation이라는 uh, 작업은요, 아주 간단한 게임 시뮬레이션이에요. Sebetulnya proyek yang yang berikut ini adalah proyek yang dibuat berdasarkan proyek yang sebelumnya. Dan ini merupakan permainan sederhana yang saya kerjakan saat ini, sampai saat ini, yang bernama Delivery Dancer Simulation. Oh, 다음 주에 베를린에서 전시로 발표할 예정인데, 아주 간단히 소개만 해드리겠습니다. Jadi sebetulnya pamer ini baru akan dipamerkan minggu depan di Berlin, tapi saya akan memperkenalkan secara singkat kepada Anda. 서울의 골목들을 스캔한 3D 데이터로 일정의 배달 미션을 수행하는 게임을 만드는 중입니다. Saya sedang dalam proses membuat game yang melakukan saja misi pengiriman dengan data 3D yang dibuat dari berbagai gang kecil yang ada di Seoul. Jadi ini seperti apa ya? Seperti experience untuk delivery dance. 어, 아까 말씀드렸듯이 게임 엔진으로 구현한 환경은 다양한 방식으로 활용이 지속적으로 가능한데요. 보시다시피 이 풍경은 현실의 공간들을 3D 스캔한 것이라서 현실의 면모를 다 담고 있지만 또한 데이터 상태로 재구성되어서 가상의 영역에서 작동하고 있습니다. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, lingkungan yang diimplementasikan oleh mesin game dapat digunakan dengan berbagai cara. Jadi seperti yang Anda lihat, ini diambil dari pemindai bentuk asli, gang asli yang ada di dunia nyata, lalu kami memindahkannya dalam bentuk 3D di dunia fiksi. 배우 oh, 또한 3D 스캔을 통해서 아바타 캐릭터로 구현이 되었어요. Dan juga seperti yang Anda lihat, karakternya berbentuk seperti avatar ya, yang bergerak ke sana kemari. 다음에 제 작품들은 모두 수리솔 수중 연구소라는 가상의 공간을 배경으로 하고 있는 어, 미디어 연작들인데요. 다품리 미디어 연작들인데요. 제가 소개할 작품은 모두 수리솔 수중 연구소라는 가상의 공간을 배경으로 하고 있는 미디어 연작들인데요. 는소는의공간사하는의해드리겠습니다는는의 공간과 이사변하는의는 수리솔 수중 연구소는 가상의 공간과 이사변하는다양 수리솔 수중 연구소는 가상의 공간과 사변하는다양의 설정들에 대해서 말씀드리겠습니다. I w o u 블 d like to t a l about the s o a l l f i 블 t i t i o u s s p a e t h 블 s o c a l l e s u r a l Underwater Lab, a n e a e t r a p o l a i a n g e a a s p e u l a i 외삽이라는 것은 SF나 사변서사에서 현실에 존재하지 않는 설정들을 낯선 방식으로 삽입하고 시뮬레이션하는 특유의 방법론을 이야기합니다. j 이 이를테면 지금 소개해 드릴 프로젝트에서는 해초를 활용한 연료가 주요 에너지원이 된 사회이고 어, 바닷속에 수중 연구소가 있는 어떤 세계 상황을 외삽의 요소라고 표현할 수 있습니다. Jadi misalnya kalau di dalam proyek yang akan saya perkenalkan saat ini, saya berbicara mengenai masyarakat yang dengan sumber energi utamanya adalah bahan bakar rumput laut dan juga memiliki laboratorium bawah air laut. Uh, 먼저 이 연구의 출발점이었던 중 연구소에서입니다. Dan sekarang saya akan memperkenalkan mengenai at the Surisol Underwater Lab. 이 작업은 코로나 팬데믹 이후 가까운 미래 상황을 시뮬레이션 해보는 작업이고요. 어, uh, 아시아 해역에 관한 근미래를 그 상상하는 프로젝트입니다. Jadi, Kara ini adalah Kara pertama dalam proyek saya yang merupakan fiksi spekulatif yang mensimulasikan situasi dalam waktu dekat setelah pandemi COVID-19 dan merupakan proyek yang membayangkan perairan perairan Asia dalam waktu dekat. Pandemi기 한창이었던 시기에 이동이 극도로 제한되었던 경험 속에서 제가 물리적으로 갈수 없는 곳을 상상해보고 싶어서 시작한 프로젝트입니다. 이는 프로젝트 dimulai dengan k e i n g 로 n a n untuk membayangkan t e m p a 이야기의 배경은 팬데믹이 어, 종료된 가까운 미래에 화석 연료 대신 해초를 발효해 생산하는 바이오 연료와 주요 에너지원이 된사회이고요 해초 중에서도 다시마가 주요 에너지원인데요. 한국 부산 앞바다의 그 해안을 따라서 다시마를 생산하는 바이오매스 타운이 형성되어 있고 어, 이러한 생산 과정을 관리하는 수리솔 더 수중 연구소가 있다는 설정입니다. Latacerta ini adalah masyarakat yang memiliki biofuel yang dihasilkan dari fermentasi rumput laut yang menjadi sumber utama dalam waktu dekat setelah pandemi berakhir. Di antara rumput laut tersebut kelp ya salah satu jenis dari rumput laut itu menjadi sumber energi utama. Kota-kota biomes yang menghasilkan kelp terbentuk di sepanjang pantai panjang lepas, pantai Busan, Korea, dan juga Suri Sol Underwater Lab, sebuah lembaga penelitian yang mengelola budidaya kelp dan prosesi, uh, proses produksi biofuel. 이 외삽의 설정은 흔히 인지적 소격 효과를 일으켜서 현실을 낯설고 새롭게 인식하게 한다고 아, 알려져 있습니다. Diketahui bahwa pengaturan ekstrapolasi sering menimbulkan efek pengasingan yang kognitif dan juga membuat realitas menjadi asing dan baru. Oke. Okay. Jadi kalau anda bisa lihat di karakter utamanya adalah seorang wanita Muslim yang bernama Sohaila yang kembali ke institut tersebut setelah liburan Ramadan dan yang melindungi pusat penelitian tersebut adalah AI yang bernama Surisol. 어, 올해 연구소 관할 해역 에 탈소 매출량이 줄어들어서 탈소 매출권 매매 수익을 얻을 수 있다는 기쁜 소식과 함께 또 다시마 파면서 다시마 경작에 보해 가는 물해조류 독소 포자를 발견했다는 소식을 보고받게 됩니다. Dengan kabar baik bahwa emisi karbon tahun ini diperairan di bawah yurisdiksi pendesar penelitian akan berkurang, maka ia mendapatkan keuntungan perdagangan kredit karbon, dan juga peternakan rumput laut yang akan menghilangkan, uh, menghilangkan berbagai ma macam spora beracun ganggang yang, me yang oh, sorry, mengganggu soal, budaya rumput laut. 소하일라는 so so 즉시 원격 무인 잠수점 터보쉘을를 출동시켜서 해당 해약으로 nice. 정찰항해를 thank 보냈는데요. 이 무인 잠수정이 송출해오는 영상을 지켜보던 소하일라는 really 문득 항해 도중에 nice? 어, 대형 해파리떼와 날개를 만나서 same, 위험해 빠진 잠수점을 정을 경험하다가 정신을 잃고 갑니다. 소하일라는 즉시 무인 잠수점을 송출해오는 영을지보해 대형 해파리떼와 난리를 만서 위험해 까지 잠수점을 수정을 경험하다가 정신을 잃고 갑니다. 소하일라의 so uh. uh, 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 과거가 조금씩 hmm. 밝혀지기 시작하는데요, 소하일라는 예멘인으로 21세기 초에 예멘 전쟁을 피해서 인도적 체류자 자격으로 한국에 도착해서 난민 인정을 받은 후, 바이오 연료 연구자가 되었다는 설정입니다. Di sini kita bisa melihat Mas Lalu Sohaila yang terkuak sedikit demi sedikit. Ia adalah seseorang yang berasal dari Yaman, lalu tiba di Korea karena melarikan diri dari perang Yaman di awal so, Ia diakui sebagai pengungsi di Korea dan juga melalui pengungsi untuk menjadi seorang pengungsi bayu Sebetulnya ini berasal uh, dari keterbelakangan yang terjadi di tahun 2018. Jadi di tahun 2018 itu ada banyak sekali pengungsi yang berasal dari Yaman karena waktu itu ada perang sipil di Yaman. Dan waktu itu memang betul-betul ada masalah yang terjadi di dalam masyarakat sehingga saya tertarik untuk membuat proyek berdasarkan kasus tersebut. before G1, 이번에는 아, 이 right. 프로젝트를 v r 로 발전시키는 수리 really POVCR이라는 PO 작업입니다. dan selanjutnya adalah karya yang disebut s r i s o l POVCR yang mengembangkan proyek dari VR. POVCR은 제가 고안한 관점부식성 현실의 줄임말이고요, 관점이 무너져 내리는 현실이라는 뜻입니다. P of C R a d a l a p e r s p e c t i v Corrosive Reality yang sebetulnya berarti r p e r s p e c t i v y n g r u n t 몰입형 VR 콘텐츠를 체험하는 관객은 불가피하게 가상 환경 속에 존재하는 듯한 상황을 1인칭 시점으로 경험하게 되는데요 이 작업에서 특히 관객은 소화일 이 시점으로 빙의하게 됩니다 para pengunjung yang mengalami yang menggunakan konten VR imersif bisa mengalami situasi seolah-olah berada di dalam lingkungan virtual dari sudut pandang orang pertama. Dalam karya ini, pengunjung bisa mendapatkan sudut pandang langsung dari so Sohaila. Trailer. Saya akan menunjukkan trailernya kepada Anda. <tuh> Di bagian ini seperti yang anda lihat kalau kita menggunakan VR-nya kita seperti masuk seakan-akan masuk ke dalam tubuh Sohaila. Uh, AI Dehwanen, gore, ganesong, dalam karya ini, penonton diajak masuk ke dalam karakter Sohaila yang bercakap-cakap dengan AI dan menyinggung tentang perdagangan karbon, keberlanjutan energi, dan tanda-tanda perubahan iklim. 이작업에 등장하는 또 다른 외삽의 요소가 있는데요. CCS 즉 탄소 포집 및 저장이라는 현재 지구상에서 널리 시행되고 있는 기술입니다. <놀림> Ada elemen ekstrapolasi e x t r a p o l a s i lain yang muncul dalam karya ini yaitu sebuah teknologi yang sedang dipraktikkan <놀림> secara luas yang disebut sebagai CCS atau carbon capture and storage. 이 픽션의 말미에서 소화일라와 수리소리 탄 소형 잠수정은 기이한 동굴 속으로 빨려 들어가게 되고요. 바로 이것이 이 작업에 등장하는 또 다른 외사의 요소인데요. 어, 이 소화일라는 이곳이 방치된 지난 시대의 탄소 포집 시설일 수 있다는 것을 알게 되고, 탄소의 누출 가능성을 어, 알게 됩니다. Di akhir cerita fiksi ini, kapal selam ini Sohaila dan Suris tersebut masuk ke dalam gua yang aneh. Ini adalah elemen ekstrapolasi lain yang muncul dalam karya ini. Sohaila mengetahui bahwa ini mungkin adalah fasilitas penangkapan karbon yang terbengkalai dari masa lalu dan mengetahui adanya kemungkinan kebocoran karbon. CCS라는 기술은 실제로 널리 지구에서 실행되고 있는 기술이고요. 어, 석유 유전이나 가스 유전을 개발하고 난 후에 비어가는 지구의 다공적인 지하 공간을 탄소 저장고로 바꾸는 도발적인 개념입니다 사실 이 CCS는 지금 세계 모든 수용자들이 사용하는 것입니다 리고 이것은 지구의 지하 공간을 탄소 저장고로 변화시키는 매우 프로포 탄소 배출을 줄이려는 것이 아니라 공기 중의 탄소를 모아서 어딘가에 덤핑해서 매장하는 방식입니다 Ini bukan tentang mengurangi emisi karbon itu sendiri tetapi mengumpulkan karbon yang ada di udara lalu membuangnya ke dalam suatu tempat lalu menguburnya. Dalam pekerjaan VR ini kapal selam tersebut tersedot melalui permukaan bumi dan akhirnya masuk ke dalam lubang terdalam yang ada di dalam lapisan bumi. 방금 보신 것처럼 이 수리솔수중연구소를 둘러던 프로젝트는 단채널 영상에서 VR 체험 작업으로 연결되었고요. 이전에 없었던 이야기가 새롭게 추가되고 변형되는 모습을 띄게 됩니다. Seperti yang baru saja Anda lihat, proyek sepu, seputar su, Surisol Underwater Research Center berhubung dengan video saluran tunggal ke pengalaman VR. VR dan cerita yang belum pernah ada sebelumnya bisa ditambahkan atau diubah. 이것이 바로 매체에 따라서 이야기가 조금씩 변하거나 덧붙여지는 트랜스미디어 이야기의 가능성이라고 생각합니다. Menurut saya ini kemungkinan cerita transmedia yang ceritanya berubah atau ditambah sedikit demi sedikit tergantung dari mediumnya. Karena itu, saya secara alami mencoba proyek lain. Uh, Surisol Guide 이 작업은 Social VR Platform VR Chat 이라는 플랫폼에서 진행한 live Oleh karena itu saya mencoba, ingin mencoba membuat sebuah proyek baru yang disebut Surisol Underwater Lab Guide, Guided Tour. Jadi ini merupakan sebuah performance langsung di VR Chat, sebuah platform VR sosial. VR챗은요 참여자가 직접 3D 월드를 만들어서 업로드할 수 있게 되어 있는 버추얼 SNS인데요 정해진 시간에 아바타 uh, 상태로 VR챗에 접속한 참여자들과 함께 수리솔 수중 연구소를 직접 건의는 공동의 경험을 나눕니다. VR챗, VR 소셜, VR adalah media s o s dunia 3D mereka sendiri. Itu adalah pengalaman bersama berjalan langsung melalui Surisol Underwater Lab dengan peserta yang mengakses obrolan VR sebagai avatar pada waktu yang telah ditentukan. 네, yeah. 이 수리솔 연작을 진행하면서 만들어둔 해저 환경과 연구소의 3D 모델들이 있지 않습니까? 이것들을 VR 챗플랫폼에 퍼블리시했고요. Jadi seperti yang anda lihat ini adalah media sosial dalam VR ya. Saya membuat lingkungan bawah laut dan juga laboratorium yang dibuat saat menggunakan seri s o s r i s o l ke dalam platform chat ini. 그리고 이 월드 속으로 참여자들을 정해진 시간에 초대해서 여러 사람이 함께 가상의 공간 사회 존재하는 원격 감각을 공유해 보고 싶었습니다. ingin membagi rasa melalui telepresence dengan banyak orang dengan mengundang para peserta pada waktu tertentu untuk masuk ke dalam dunia surisol ini. 일종의 간단한 퍼포먼스라고 수 있고요. 저 스스로가 가이드가 되었습니다. Ini dapat dilihat sebagai semacam pertunjukan imersif yang sederhana, dan saya sendiri yang menjadi pemandu wisata di sini. Hmm. 보시는 것처럼 어, 이 VR 챗이라는 플랫폼에서 이야기는 다시 한번 또다시 다른 양상을 띠게 되는데요. 단채널 영상에서 관객은 소화엘라와 수리소리라는게 <목소리> 게... <목소리> Pakai suara yang beda. saya mengalami pengalaman yang melihat entitas bernama Sohaila dan Surisol di luar layar. Di go sini uh, uh, peserta bisa langsung masuk ke dalam tubuh Sohaila dan activism. melihat sudut pandang Sohaila langsung sebagai orang pertama. 근데 이번에는

저와 관객은 일종의 역할극을 하고 있는 것이고요. dan juga para peserta yang datang seperti membuat sebuah permainan peran. 이렇듯 각 매체와 플랫폼을 넘나드는 트랜스미디어 이야기는 매체적 변용을 필연적으로 수반하게 됩니다. Oleh karena itu, cerita transmedia yang melintasi setiap media dan platform mau tidak mau akan berubah mengiringi transformasi media. 이 부분을 보시면 <목소리가> 여기 보시는 여섯 개 화면은 각기 다른 참여자의 시점으로 캡처된 영상입니다. Dan kalau Anda lihat di sini, di sini ada empat, ada enam layar di sini, dan ini adalah enam, penam, enam peserta yang melihat tempat yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mereka. Terima kasih. <목소리들이> 프로젝트 Dan jelas Nakhya, Korea. 이 프로젝트 는시아아이작업또한 연작으로 만들어졌는데요. 어, 인간, 생물, 물질 등의 물리적 이주와 함께 데이터 마이그레이션 같은 비가시적 이주를 함께 중첩시켜서 어, 다양한 음, 이주의 양상을 다루고 있습니다. Jadi... sama seperti yang sebelumnya 이분리적 관점이 계속해서 분리가 불가능하고 동시에 진행되고 있습니다. Seperti yang Anda tahu kalau di abad kita yang sekarang di abad ke-21 ini kita tidak bisa terpisah dari fiksi dan juga dari data 여기에서 p e t r 페트 e n 제네트릭스라는 일종의 광물 덩어리이자 데이터 클러스터 그리고 신적 존재이 기도한 개체가 주인공으로 나오는데요. Ya d i n i s p r t yang a n d lihat d s i a 특히 이 작업은 2018년에 한국에 도착했던 560여 명의 예멘 이주자들에 대한 한국인들의 반응으로 인해서 시작하게 된 작업이기도 해요. Jadi sebetulnya karya ini dibuat atas dasar para pengungsi Yaman yang datang ke Korea pada tahun 2018. Mereka datang sekitar beberapa ratus orang. 보시는 이미지는 원치 않는 이주 과정에서 문직이라는 존재에 의해서 새로운 땅에 적합한 존재인지 심사를 받는 장면입니다. Jadi seperti yang Anda lihat, di sini ada orang yang sedang berbicara dengan Petra seperti itu karena dia kaget atas atas apa benda yang benda baru yang datang pada saat itu. 어, 예멘 사람들은 당시 한국이 경험한 최초의 대규모 무슬림 이주자들이었고, 낯선 존재였기 때문에 아주 쉬운 제노포비아의 대상이 되었습니다. Sebetulnya, di Korea itu baru pertama kalinya ada semacam demo terhadap pengungsi Muslim yang datang ke Korea, karena ini baru pertama kalinya ada pengungsi Muslim besar-besaran yang datang ke Korea pada masa itu. Dan waktu itu, jadinya muncul semacam xenofobia di Korea. Saya akan menunjukkan kepada Anda trailer singkat. <tali>

지금부터 당분간 다공성 계곡 출신들에게는 입도도 출도도 허락하지 않게 되었습니다. 음. 다공성 계곡 출신들에게는 출도도 허락하지 않게 되었습니다. 음. 음, 여기 흰 옷을 입고서 돌 지친 파도에 가면을 쓰니 새 개체는 어, 얼핏 유령 같기도 하고 신들 같기도 하고 슈퍼 히어로, 히어로 영화의 몬스터 같기도 한데요. 이분들은 실제 제가 만나고 인터뷰한 어, 예멘 이주자분들입니다. Jadi, seperti yang Anda lihat di sini, ada orang yang memakai jubah putih dan juga topeng di atasnya. Kita bisa, apa ya namanya, melihat dia sebagai hantu, juga bisa Tuhan, juga bisa superhero, juga bisa macam-macam saja. Ya, kita bisa menganalisis mereka. Jadi, waktu itu saya membuat karya ini dengan menginterview beberapa orang pengungsi Yaman. 어, 가면을 쓴 신적 존재로 연출한 이유는요. 한국에서 이분들이 어 모호하고 낯선 존재이기도 했고 또 이분들이 실제 모습으로 영상에 출연했을 때 관객들은 자동적으로 선입견을 작동시키길 것이기 때문에 그 선입견을 무력화시키고 싶었습니다. Jadi, sebetulnya kalau di Korea itu, mereka itu adalah seseorang, uh, mereka adalah uh, sesuatu yang asing dan juga sedikit menakutkan ya, bagi masyarakat Korea karena tidak diketahui, karena identitasnya. Oleh karena itu, saya membuat karyanya seperti ini untuk membawa rasa tersebut kepada para pengunjung saat melihatnya. 영상 마지막에서 이분들이 가면을 벗는데요, 그때 비로소 관객은 어떤 itu 인지적 소격 효과를 느끼게 됩니다. Dan juga di akhir video, uh, mereka semua ini akan membuka topeng mereka. Di saat itulah kita bisa melihat ekspresi dari para pengunjung saat melihat apa yang ada di dalam di dalam di balik uh, topeng tersebut. Dan ini adalah pameran yang waktu itu saya jalankan. 촬영장에서의 모습입니다. Dan ini waktu saya melakukan syuting untuk uh, produksi proyek tersebut. Uh, 생각하지만, 생각하면, Sebetulnya kita selalu uh, apa ya namanya sebagai manusia pasti tahu adanya batasan-batasan batasan negara atau seperti itu ya. Tetapi kita harus tahu juga kalau benda-benda uh, dan juga manusia di dunia itu pasti sebergerak satu sama lain dan kita bisa melihatnya melalui proyek ini. 그래서 이 다공성 계곡 연장은 어, 땅과 지층과 많은 개체들의 이동과 이를 가로막거나 허용하는 경계 그리고 공생에 대한 작업입니다. Jadi maksud dari karya ini adalah uh, suatu benda atau suatu makhluk yang bergerak tanpa batas batas-batas yang ada seperti itu. Jadi mereka bisa bebas bergerak. <laughs> 네, 지금까지 어, 몇 가지 프로젝트를통해서 세계를 넘나니다내말로젝트에 대해 소개해드렸습니로젝트에 예, 대해 소개해드렸습니다. 내 말이 프로젝트에 대해 소개해드렸습니다. 에 대해 소개해드렸습니다. 내말트에 대해 소개 소개해드렸습니다. 내 말이 프로젝트에 대해 소개해드렸습니다. 내 말이 프로젝트에 에 대해 소개해니다내 말이 프로젝트에 에 대해 소개해드이 프로젝트에 대해 소개해드렸습니에 대해 이프로젝트니다 walaupun sebenarnya saat Anda melihat proyek saya, itu mungkin proyek saya seperti menampilkan kemungkinan dunia pada masa depan ya, tetapi bukan. Sebetulnya karya-karya saya menampilkan masa yang saat ini, masa sekarang. Uh, 여기까지 감사합니다. Saya akan mengakhiri presentasi saya sampai di sini. Terima kasih. Miss Ayong, terima kasih uh, telah berbagi cerita proyek yang sangat menginspirasi dan sangat mutakhir Ada Delivery dancer spear ada Suri Sor 그~ ada 그~ dan ada porosity valley 뭐~ 그~ spot luar biasa semua proyeknya. 그~ 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 뭐~ 뭐~ 그~ 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 Oh, privilege bagi kami semua. Eh, 그리고 아까 kita juga bisa melihat bahwa melalui presentasinya, Miss Ayong Kim melihat bahwa cerita dan fiksi dan pengetahuan lintas disiplin melalui risetnya

Miss Kim juga dengan kritis menunjukkan bahwa pemikiran mendalam tentang bagaimana pandemi, media sosial, algoritma, labirin navigasi, realitas virtual, data mempengaruhi fisik, mental dan cara kita berpikir, kemudian bekerja dan hidup di dunia nyata. Cara kita memandang isu-isu global juga cara kita melihat bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kemanusiaan dan realita. 그리고 저희가 그 김하영 선생님께 그 작업을 통해서 그 인간들은 어떻게 그 소셜미디어, 알고리즘, VR, 데이터, 그리고 COVID에 통해서 바꾸는 거알 수는 있습니다. 사람들이 그거를 사용, 그거 그, 그거를 보고 글로벌 이슈, 그 어떻게 글로벌 이슈를 보고 어떻게 일하는지 어떻게 다른 사람을 보고 있는지 다알 수는 있습니다. Melintasi berbagai isu dengan provokatif, isu tentang algoritma sumber energi baru, pencari suaka gender, kemudian geopolitik, xenofobia, dan terpicu dengan kondisi, terutama dengan kondisi pandemi yang kita rasakan saat ini dan kemarin, ya, di pro project Ayong kim ini begitu segar, mutakhir memprovokasi kita pikiran kita untuk berpikir dan berkontribusi bagi dunia melalui sains dan teknologi juga dengan kreativitas yang kita punya ternyata bisa semuktahi diskusi tentang isu-isu yang sulit. 그그 김하용 작가님의 그그그 프로젝트를 통해서 우리가 가지 이슈도 알 수는 있습니다. 코로나 같은 경우는 우리가 알게 됐고 근데 그 작가님께서는 아주 생생하게 아주 재밌게 보여주시는 거라서 우리가 지루하지 않게다그 쉽게 알수 있다고 생각합니다. 그래서 그 선생님의 작업을 통해서 아 우리가 과학 그리고 예술을 통해서 이렇게 세계 세계 시민들한테는 이렇게 보여줄 수 있다는 것을 깨달았습니다. Terima kasih. Nanti kita akan uh, kembali lagi di sesi diskusi dan tanya-jawab. Uh, saya yakin banyak manfaat yang didapat dari audiens atas paparan miskin. Terima kasih. baik Terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke paparan. Lecture kedua kita, dosen kita yang kedua, Mas Venza. Mungkin saya akan mengenalkan dulu dan berbagi biografi dan CV-nya, Mas Venza. Silahkan, mungkin admin bisa membuka layar. Baik, Mas Venza, Chris adalah pendiri Home Foundation. Oke, oke, oke. Oke, saro. Oke, Venza Chris ini VUFOC, tadi sudah dijelaskan oleh MC juga ya, Indonesia Space Science Society, ISSS International SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence Conference, dan VMARS, VUFOC Mars Analog Research Station, berkolaborasi dengan seniman ilmuwan, astronom, astrofisikawan, dan insinyur di Indonesia, Venza mendirikan ISSS sebagai kerangka eksplorasi ruang angkasa dari perspektif yang berbeda. The Venza Christian Sanim Kesonan HONF Jedan VUFOC Yon Kuso Indonesia Uju Kuhak Hakpe Hekti Search for Extraterrestrial Intelligence Conference Kriku V Mars uh, Tonen V f V U F O C Mars Analog Research Station에 솔잎자입니다. 특히 ISS 통해 여러 과학자, 천문학자, 전재물리학자 그리고 엔지니어 협력 엔지니어와 어, 협력하고 있습니다. Mas Venza juga mencoba untuk memberikan perjumpaan kita ya yang menarik dengan luar angkasa berdasarkan penelitian space science dan space exploration dan telah secara aktif berkolaborasi dengan lebih dari 40 negara 40 lembaga di 40 negara kayaknya lebih nih lembaga nih, 40 negara

dan diantaranya ada Vimar ya tahun 2022 dan juga berbagai fasilitas sebagai berbagai fasilitator di berbagai acara Indonesia UFO Festival dan acara-acara uh, terkait banyak banget nanti Mas Venza hari ini akan cerita tentang karya-karya uh, beliau satu dekade terakhir jadi Mas Venza ini sudah berkarya selama dua dekade mengeksplorasi isu-isu luar angkasa antariksa dan juga Mars tapi yang akan dibagi ke kita hari ini yang terbaru nih di uh, sep, uh, mungkin dari sekitar kurang lebih moga-moga bisa cukup waktu 10 poin dari satu dekade terbaru, baik Mas Venza. Saya persilahkan Mas Venza. Ini Mas Venza lagi di Jogja. Apa kabar, Mas? Ya, baik, Mbak. Selamat sore, selamat sore. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore dan apa untuk mempersingkat waktu, berbicara masalah luar angkasa, atau ketika kita ingin mengetahui terlalu banyak misteri di luar sana khususnya di luar planet bumi kita sendiri di mana kita hidup adalah berbicara masalah imajinasi dan uh, untuk yang pertama saya ingin lompat langsung ke proyek yang dibuat tahun 2012 di area 51 sebuah area di Nevada ini adalah sebuah uh, apa namanya army base terbesar di dunia ya kalau uh, apa kalau zaman dulu itu

51그 미국에 있는 그 지역인데요. 이 지역은 2012년에 제가 한번가 가봤습니다. 에에 아리아 오십일이라는 곳은 사실 그 세계에서 제일 큰 군대 지역이기도 합니다. That's... 군대 지역에서는미스테리가 uh, terus saya mengajak beberapa mahasiswa untuk mengadakan eksplorasi bagaimana misteri yang ada di sana, yaitu untuk membuat antena, DIY antena, receiver, di mana kita bisa menangkap anomali frekuensi yang ada di area 51, yang banyak dikenal sebagai sebuah misteri sampai hari ini. 네, 그래서 그때는 제가 University of California에서 한번 강사를 활동해 본 적이 있었는데요. 그래서 제 대학생과 함께 탐사를 해 봤습니다. 그때는 저희가 만든 안테나를 사용해서 그거 그한번그 그 주변에 있는 프리퀀시를 받아 보려고 그러는 게데요그 아레아 51이라는 곳은 사실 미스테리가 많이 있고 사람들이 아주 궁금한 곳입니다. 이 여기에 뭔가가 있는지 Nah, kita berkemah di sana beberapa hari dan kemudian ribuan kamera apa namanya surveillance kamera dan ada banyak tentara yang ada di sana. Tentu saja kita tidak boleh masuk ke sana. Jadi kita berkemah di tempat tertinggi dan terdekat untuk melihat apa yang ada di area fifty Nah itu yang boleh diketahui oleh publik eh, di sana. 네 아마 아실 것 같지만 사실 아래 50일 같은 경우는 우리가 접근할 수가 없는 지역이기도 합니다. 왜냐하면 그그그쪽그 그, 그, 그그 지역 같은 경우는 제한이 되어 있는 지역이기도 합니다. 그 주변에도 CCTV랑 그렇게도 많이 있다고 해서 저희가 제일 높은 제일 가운데에서 캠핑 해봤. sangat sederhana, ujian elektronik sederhana, dan kita bisa mengajarkan ke siapapun untuk menangkap anomali frekuensi yang kemungkinan biasanya kita tidak bisa mendengar dengan telinga telanjang. Kriku bosita urika receiver gitu mencari 찾고 있었습니다. di, area, di ada highway yang sangat terkenal namanya extraterrestrial highway dan ini resmi dari pemerintah untuk dinamakan di highway yang sangat sangat panjang dan kebanyakan ada. Eh, kereso... 보시고, uh, UFA, 이렇게, uh, nah, setelah itu, melihat itu, bagaimana, itu bagaimana tempatnya, bagaimana berkemah di sana, hmm. nah, ini adalah alat-alat yang kita bawa sangat sederhana sekali, semua orang punya di rumah dan kita tidak memerlukan alat-alat canggih untuk mengeksplorasi uh, 그래서 그그그그 탐사를 끝나고 저희가 그 기계 사용했던 그래서 우리가 그때 그 잡았던 그 잡아서 다 했었습니다. kedua adalah bagaimana kita bisa melihat secara kasat 사실 그 굳이 그, 그그그 사람이 들어오면은 그그인솔러션 근처에 들어오면은 그 행성에 따라 그, 그 나오는 소리가 다를 겁니다. 그래서 그 소리가 다르고 다르고 그 행성마다에 있는 미네랄에 따라 미네랄에 따라 소리가 다를 겁니다. 프로젝트 세 번째는 테크스트의 책을 토대로 한 프로젝트입니다. Dari orang Jepang yang tinggal di New York berjudul *Parallel World*, jadi kita bagaimana kita hidup di sebuah uh, universe yang paralel, ada universe-universe lain di luar universe yang kita tinggali saat ini. De, 일본 하는 곳이 있다고 하십니다. Bekerja sama dengan Lulin Laboratory uh, yang ada di Taiwan dan kemudian ada sebuah observatorium juga di sana dan kita bekerja melalui satu project Nyata, y a n g k e m u d i a n m e n g k o l a b o r a s i a n t a r a s e n i m a n d a n Astronomer Yang at a d a i s d a in t a n g d e Rankachi, Hyumyo Caso, Kokison, Hakter Manaso, Ujutamsek, Yragon and Koto, Hanbon Hebasmita. h a s i Nyasa Puas Instalaci, Yang. Memadukan data dari komet yang ditemukan oleh lulin Observatory di Taiwan, dan data tersebut bisa ditransfer atau bisa ditransformasikan menjadi suara, menjadi visual, dan bahkan menjadi cahaya. Jadi kita memilih bagian dari yang 글구 비주얼 그리고 사용해서 같은 것을 만들어 봤습니다. yang selanjutnya adalah di Uni Emirat Arab, Amerika Arab uh, Union. Uh, ini adalah namanya SKES (Observatory) Sarja (Center for Astronomy and Space Science) SKES.

Lalu kemudian kita berkolaborasi antara seniman dan astronomer dan astrofisikawan yang ada di SKES, lalu membuat sebuah Garden of Antenna di dalam sebuah atap museum yang ada di Kota Sarja. Sar sarja, ya Sarja, Sar sarja irdanen ya? ah. dosi, so joika Garden of Antenna, antena. antena... 공원 jong, ah, Di atas gedung ada Garden of Antenna lalu di dalam museum kita membangun seperti ini sebuah instalasi yang directly connect sama teleskop yang tadi untuk observasi matahari. 네, 그래서 그 박물관 위에 그 정원이 안 되는 정원이 있기도 하지만 그 박물관 안에 이렇게 그 보고 계시는 인스톨레이션이 있는 곳입니다. 그래서 그 위에 있는 망원 경을 사용해서 우리가 박물관 그 안에서 그거 어떤 것을 볼수 있는 그 태양을 살펴봐서 어떤 어떻게 그려져 있는지를 볼 수는 있습니다. 네, 저희 오디언스도 bisa melihat secara langsung r Suasana dan bagaimana suara yang ditangkap oleh observasi matahari, dan kemudian ada visualisasi yang diadakan dalam satu device tertentu dalam ruang museum tersebut. 그래서 관객, 관객들은 그 오시는 분들은 실시간으로 그 태양을 보고 어떤 환경이 있는지 어떤 소리가 있는지 살펴볼 수는 있는 있습니다. 그래서 보시다시피 이거 다그 오시는 분들은 다그 인스톨레이션에 다가가서 보고 있, 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 있습니다 이니 adalah uh, instalasi yang selanjutnya dibuat di Korea. dan bekerja sama dengan Center for Exploration of the Origin of the Universe. 우주 천재 연구단과 같이 협력해서 한국에서 만드는 합니다. Para astrofisikawan dan para astronomer yang ada di sana membantu untuk pelaksanaan proyek yang kemudian dipamerkan untuk acara Media City Seoul. Jadi, kita membuat satu antena di mana antena tersebut bisa menangkap gelombang atau signal yang ada di sekitar museum, dan kemudian bisa ditransformasikan dalam bentuk suara dan visual. Jadi antena yang dibuat ini, kita bisa menemukan. Jadi yang Anda lihat sekarang adalah instalasi yang dibuat dan banyak-banyak bisa kita Selanjutnya adalah proyek dengan NASA yang diadakan di Art Science Museum ke Jacob kita membuat uh, sebuah radio astronomi yang cukup besar berbentuk seperti ini dan bisa menangkap frekuensi dari luar bumi 그래서 아주 큰 그런 천문 라디오를 만들었는데요. 그래서 우주에서 온 우주에서 온 시그널을 satu pertunjukan atau performer juga ditampilkan dalam proyek tersebut yang memadukan antara tubuh manusia yang dijadikan sebuah antena hidup

terpilih untuk mengikuti pelatihan hidup di planet Mars yang dilakukan oleh Mars Society yang ada di Amerika. Kita Jeckob 같은 경우는 Mars Society에서 만들었던 그 화성 체험 프로그램이 있었습니다. 그래서 저희가 거기 가서 그 화성에서 진짜 사는 것처럼 한번 Proyek yang kedua untuk simulasi planet Mars adalah bagaimana ketika kita on the way ke planet Mars. Kalau yang di Amerika adalah kita di analogikan sudah sampai ke planet Mars, untuk yang pelatihan kedua di Jepang bagaimana kita on the way ke planet Mars. 대께서 그 처음에 모여 드렸던 진짜로 그 진짜 그 화성 안에서 어떻게 사는지 이런 그 체험을 해 봤는데요. 거기는 미국인데 이번에는 그 일본에서는 그 절차를 알아보는 것입니다 진짜 그 화성에 아니라 어떻게 화성까지 갈수 있는 것을 한번 체험해 봤습니다. 프로젝트nya n a a n a i r a s e karena dilakukan di s e b u a kapal p e m e c h es Antartika yang b r n a m a Sirase. 네, 그래서 사실 제가 어, 그 저희가 시라세이라는 배에서 한번 해봤는데요. 그래서 시라세라는 곳은그 일본이 그그그 그, 그 일본 일본이라는 나라가 그 있는 그 배이기도 합니다. 그남극으로 가는 배입니다. Selanjutnya adalah uh, ketika kita ingin membuat bagaimana Mars. Kita beri nama V Mars, UFO Mars Analog Research Station yang akan uh, dibangun di Indonesia dan akan menjadi analog Mars pertama di Asia Tenggara. 네, 그래서 이번 Jakobon, Fimars Iragohan and g o n d a f m a r s i r a g o h a VOFOC, Mars Analog Research Station Iragohan and Gosindale, i g o s i l c e r 화성 탐 l Suisamion, Dongna m e s r e d o g n h a s o n g m e l t a Kitas Tang m a l a Project with Jopa, then Pupurapa uh, Workshop, t a n Palatian. yang kemudian nanti akan dibawa dalam format yang sebenarnya. kita yang 이렇게 하는 중인데요. 앞으로도 실제 운영할 수 있으면 좋겠습니다. Kita mengajak banyak organisasi dan institusi baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia untuk bekerja sama dalam pembangunan Vimars ini. 그래서 그 세계에 있는 실제로 만들 수 있으면은 합니다. Uh, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut dan semua update uh, bisa dilihat di fufox.space. Yeah, Terima kasih, mas Venza atas paparannya. Mungkin sebelum saya merecap sedikit mungkin Mas Venza bisa cerita sedikit aja tentang workshop nih yang akan dilakukan terkait dengan bagaimana kita bisa akan mencoba bersimulasi hidup di Mars ini project yang akan dilakukan oleh teman-teman kita di Arcolab juga. Kemarin kan sempat ada ya, setelah call, ini Mar, mau... Oh, di translate dulu ya. di translate oh. dulu ya. Iya. 네, 발표해 주셔서 너무 감사한데요. 근데 그 전에 혹시 그 화성에서 어떻게 사는지 그런 시뮬레이션 같은 거는 저희한테는 혹시 Mungkin setelah ini kita juga akan memanggil partisipan terpilih untuk workshopnya, dan saya akan memulai dengan kasus yang paling sederhana yang mungkin akan terjadi di planet Mars bila kita ingin tinggal di planet Mars. Jadi karena apa namanya atmosfer yang sangat tipis, misalnya nih, misalnya kalau oksigennya itu kan hanya 0, jadi 0, uh, di bawah 1% jika dibandingkan dengan planet bumi. Jadi uh, karbon dioksidanya sangat tinggi misalnya 95, sekian kalau di planet Mars. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan atau menghemat oksigen yang kita uh, bawa atau bahkan kita harus membuat oksigen sendiri bila ingin hidup di planet Mars. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan uh, seperti itu kita analogikan menjadi sebuah Perjalanan pencarian ide dan pencarian solusi, bagaimana partisipan bisa menyelami secara uh, di level pertama, yaitu introduction, uh, memahami bagaimana bila manusia itu tinggal di planet atau tinggal di tempat yang bukan untuk spesies manusia, kira-kira seperti itu. 네, 그래서 이따가 그 아마 그 저희 제 워크숍 참가하신 분들은 아마 더 자세하게 들 들으실 수도 있는데요. 그래서 그 이번 작업 같은 경우는 화성에서 실제로 진짜 살수 살수 있다면 어떻게 되는가? 었 그런 질문을, 그런 질문에서 시작해서 이렇게 만드는 건데요. 사실 화성 같은 경우는 아마 아시다시피 거기는 산소가 거의 없다는 거 아마 다 아실 건데요. 그리고 거기서도 그 지구보다는 조금 더뭐 어려운 환경이 있기 때문에 거기에 가서 그런 체험을 해서 어, 우리는 실제로 화성에 가면 어떨까? 이렇게 한번 체험할 수 있는 그런 공간이 될수 있으면 좋겠습니다.

Terima kasih Mas. Saya akan izin merekap sedikit sebelum kita masuk ke sesi diskusi bertiga dan kemudian masuk ke Q&A. Mungkin ada yang mau dijelaskan lagi sebelum kita masuk ke sesi itu? Ya cukup nanti kalau ada pertanyaan. Siap. Baik. Terima kasih Mas Venza. Tadi sudah di paparannya banyak sekali proyek yang di share ya. Senang banget melihatnya dari 10 tahun terakhir. Tadi udah bicara tentang area 51 di Nevada bagaimana kemudian mengeksplorasi misteri di situ dan uh, merupakan arena apa tadi namanya extraterrestrial ya. Kemudian juga bicara tentang gimana parallel world ada semesta yang paralel yang ada uh, yang sebenarnya sama-sama kita jalani uh, dijalani mungkin oleh makhluk lain ya di di luar yang kita hadapi sekarang. Ada tadi cerita tentang Garden of Antenna juga di Sharjah Kemudian ada instalasi yang disambung teleskop untuk observasi matahari. Kemudian tadi juga cerita tentang bagaimana project di Center for Exploration of the Origin of the Universe, juga project dengan NASA di Art Science Museum ada radio astronomi yang bisa menangkap sinyal dari luar bumi. Ini menarik sekali. Ada juga di mana tadi Mas Venza cerita Um, ada performance-nya Manusia disambungkan dengan antena Dan kemudian bisa merespon uh, signal Terus cerita tentang proyek DILAM Dan juga uh, kemudian cerita tentang uh, project Mars Society dan projek Sirase Yang dilakukan di kapal Antariksa Dan terakhir tadi meng-highlight uh, proyek terbaru dan ongoing ya mas Semoga bisa dapat banyak supporter nantinya Dan juga bisa makin, um, makin kuat Untuk melakukan sosialisasi tentang V-Mars ini Um, dan setelah ini mungkin saya akan merekap sedikit bagaimana kita melihat proyek Mas Venza, lalu kita lanjutkan ke sesi diskusi. Mungkin bisa diterjemahkan dulu Mbak Margaret. Oke, kita soal ke Venza Sonsi Dim, kita soal ke Hejusin Ko Set Gosel Buku, ke Venza Sonsi Dim, kita soal Yoro Kaji Hejusin, Hasin Proyek Teral Al Suisos Semnita, Yerul Area Oship Il, ke Kerikuk kualian dan misteri itu asu universe Antena jongon. Kerikuk installation. Ketamé Project Center of Exploration. Ketamé ke Art Science Museum gatung koto an 인간 antenna performance itu asu ituiku. project kata me Mars Society project Ilbon Bay project kata menan 마지막으로 인도네시아에서 하실 그런 화성 체험 프로젝트도 다수 있는 곳입니다. Nah, da sebenarnya dari melihat presentasi Mas Venza ini, saya melihat bahwa berbagai eksplorasi yang meningkatkan pengetahuan kita tentang semesta lain, juga luar angkasa, e membuat kita bisa lebih Membayangkan ya, berimajinasi, tapi kita bisa laksanakan di dunia yang kita hadapi sekarang, di bumi yang kita jalani sekarang. Nah, dampaknya ternyata sangat banyak, antara lain dengan mengetahui realita ini dan mengetahui berbagai pengetahuan secara teknis, gaya hidup, dan juga secara ilmiah, kita bisa punya motivasi untuk menjaga bumi dengan lebih baik. 우리 모두가 계속 행복한 삶을 살아가고 싶습니다. 그리고 우리 모두가 무엇이든지 우리의 역량이 이 기회에 도움이 될이니다 그래서 여러 가지 탐홈 관련된 얘기를 하시면서 우리가 알수 있는 것은 저희 상상을 사용하면 현실에서도 그런 그 상상을 그 현실로 만들 수 있다는 것을 알 수는 있습니다. 뭐 예를 들면 그 우리가 그 여러 가지 체험을 하면 어떻게 지구를 또 Terima kasih Mas Venza, setelah ini kita masuk ke sesi diskusi dulu bertiga selama kurang lebih 10 menit, lalu kita akan masuk ke sesi Q&A. Saya akan mengundang kembali Miss Ayong Kim dan juga Mas Venza untuk masuk ke dalam panel diskusi sebentar. 네 그러면 질의응답 들어오기 전에는 저희가 디스커션이 있을 겁니다. 디스커션 같은 경우는 김아영 작가님께서 랑 그리고 펜작 선생님이랑 같이 우리는 셋이서 같이 디스커션이 있겠습니다. 10분 동안. Baik, selamat datang kembali, Miss Kim dan Mas Venza. Kita akan melaksanakan sesi diskusi sederhana supaya teman-teman yang di luar sana, bahkan yang belum ada background seni dan sains, juga bisa memahami pentingnya misi ini, pentingnya proyek-proyek ini, untuk diketahui masyarakat. 네, 그러면 김아영 선생님께서 환영합니다. 벤사 선생님께서도 환영합니다. 우리가 좀 간단한 디스커션을 통해서 지금 그 들어오시는 일반인들에게 그런 예술, 과학 기술을 어떻게 쉽게 이해할 수 있는 그런 공간을 만들고 있습니다. Mungkin saya izin bertanya, pertanyaan pertama untuk keduanya, nanti boleh Miss Kim dulu atau Mas Venza dulu yang menjawab. Pertanyaan pertama dari saya, apa sih sebenarnya tujuan utama dalam menggabungkan sains dengan seni? Dan apa yang memotivasi Mas Venza dan Miss Kim untuk terus konsisten dan komitmen mengeksplorasi dan mendalami isu ilmiah dalam karya-karya dan Miss Kim? 어~ 라라 에스테틱 그래서 질문이 첫 번째 질문은 뭐~ 김아영 선생님은 먼저 하실 수도 있고 아니면 환자 선생님도 먼저 답변드릴 수도 있는 주실 수도 있는데요 그게 바로 예술과 과학 왜 이렇게 합쳐서 이렇게 융합해서 그런 작품을 만들고, 만들고 계시는지 어떤 목적이 있는지 왜 그런 거 선택하는지 왜 계속 그동안 그렇게 하시는지 궁금합니다. 네, 어, 저 같은 경우에는 어, 벤자 선생님 작품 보고 정말 엄청난 어, 놀라움을 느끼게 됐는데 먼저 이것들을 엄청나게 정밀한 과학적인 사실들과 테크놀로지가 작품에 필요한 것이었기 때문에 예, 제가 개진하고 있는 어떤 사변적인 상상이나 픽션 만들기와 또 다른 종류의 과학적인 음, 작업이라고 생각합니다. 그랬을 때 저의 경우에는 어, 현재의 문제들, 현재의 이 삶에서 나타나는 여러 가지 문제들을 바라보기 위한 방법론으로서 어, 이 과학적인 미래상을 상상하게 되는 것 같고. 어 그런 의미에서 이것이 미래에 대한 이야기이기도 하지만 다른 미래를 상상하는 것이기도 하지만 또한 현재를 다시 돌아보기 위한 것이기도 한것 같습니다. Ya, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan, uh, saya ingin uh, memuji Mas Venza dulu ya. Sebetulnya saya cukup kaget waktu melihat presentasinya Mas Venza yang sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Saya baru tahu kalau misalnya teknologi yang termutakhir itu bisa dibuat seperti itu. Ya, dan menurut saya apa yang dibuat oleh Mas Venza dan dibuat oleh saya itu sangat berbeda. Karena saya mungkin lebih ke fiksi ya seperti itu. Dan saya membawa isu-isu masa sekarang sebagai metode uh, pembuatan karya saya membawa isu-isu masa sekarang lalu berimajinasi untuk melihat bagaimana yang ada di masa depannya nanti jadi agak sedikit berbeda dengan Mas Venza tapi eh, apa yang saya buat melalui karya saya adalah imajinasi masa depan, kita juga bisa melihat masa kini di dalam karya sekarang jadi di, di dalam karya saya, jadi kita bisa melihat masa kini dan masa di depan di dalam satu karya ya Kak boleh langsung ya boleh silahkan mas, silahkan. Ya sebenarnya uh, kenapa sangat ngotot apa ngurusi luar angkasa terus karena memang tanpa kita mengetahui positioning kita sebagai seorang manusia kita berada di mana kita berada di titik apa kita berada dalam lingkaran orbit mana, kita berada dalam galaksi apa, kita berada dalam klaster galaksi apa, kita sangat tidak mungkin untuk memahami diri kita sendiri bahkan. Nah makanya setiap kali ada pertanyaan bahwa apa sih kamu bikin apa sih ini gunanya untuk apa gitu. Gunanya banyak sekali, terutama untuk subjek manusia itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana dia aware terhadap dirinya sendiri, terus kemudian kalau sudah aware terhadap dirinya sendiri, dia pasti akan aware terhadap sesuatu yang di luar dirinya, yaitu lingkungan dan environment. Tanpa dia mengetahui tentang dirinya sendiri, dia tidak akan mungkin aware terhadap lingkungannya. Jadi itu sudah sudah menjadi apa ya uh, sebuah yang kita ketahui bersama rumus seperti itu. Jadi uh, saya tetap 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 berminat untuk menggali ini jauh, lebih jauh lagi. Seperti uh, Kim Ayong juga mempelajari bagaimana kemungkinan-kemungkinan dan paradigma-paradigma baru terhadap teknologi yang terkini. Sebenarnya ada kisi-kisi yang sama, sebenarnya ada ada rentetan peristiwa yang saling menjadi change, yang menjadi rantai untuk kemudian ini awareness-nya itu yang sangat penting. Point awareness itu adalah ketika manusia yang ada di bumi

근데 제가 보기에는 사실 우리가 우리를 이해할 수 없으면은 주변을 이해할 수가 없거든요 그래서 우리가 우주를 이해하려고 하면은 스스로 우리가 우리가 누구인지 어디서 있는지 왜 여기 있는지 이라는 질문도 이해할 수 있, 있게 되고 주변도 그 알아낼 수 있다고 생각합니다 의식이라는 것이 되게 주제어이라고 생각하는 것입니다. 우리가 우리를 이해해야 주변 우주이라는 것을 이해할 수 있다는 것입니다. 그래서 저도 앞으로는 우주 관련된 작업을 계속하고 싶다는 이유가 사람들이 인간으로서 자기를 의식할 의식해야 되고 그리고 주변에 대해서 어떤 이슈가 있는지 의식해야 되고. Menarik yang ada di filosofis semesta, nih Mas dan uh, berbicara tentang awareness yang um, artis kita kali itu bicara bahwa begitu pentingnya awareness dan membangkitkan itu adalah itu adalah yang itu itu Menurut Mas Venza dan Miss Kim, masalah apa yang paling urgent, isu apa yang paling krusial, yang paling menggelisahkan saat ini uh, bagi Miss Kim dan juga Mas Venza, atau mungkin dalam masa masa yang pendek ya, lima tahun itu, apa sih yang kira-kira paling penting nih kita tangani dengan apa yang kita punya gitu, dengan mungkin dengan karya dan project gitu, karena banyak sekali masalah global saat ini gitu. Tapi apa sih yang paling urgent? Uh, Ibu Aprina, mohon maaf tadi sepertinya kepotong di tengah, oh, baik. <laughs> jadi ya. Uh, ya suaranya agak hilang di tengah. Jadi saya tadi agak bingung isu yang paling panas dalam lima tahun terakhir apakah betul? Menurut betul, yang paling krusial, yang paling penting, yang paling menggelisahkan, uh, yang penting untuk diulik baik oleh Mas Venza maupun juga miskin. Kim. Nih, oke, kalau ke dubonce, kedua, ke dubonce cerita gatau Ke 지난 5년 중에 어떤 이슈가 제일 되는지, 타 되는지 어떤 이슈가 제일 그 중요한 건지 그 궁금하고 아 어, 궁금하고 계십니다. 음. 비사미심 dulu boleh. 네. 어. 어. 제가 작업에 있어서 가장 중요하게 생각하는 지난 오년 동안의 것인 거죠. 어. 아무래도 지금 테크놀로지가 개발됨에 따라서 많은 낙관이 있긴 하지만, 그리고 그 미래에 대한 어떤 기대와 호기심은 계속 성장하고 있지만, 어쩔 수 없이 늘이 기술로부터 누락되는 존재들이 있기 마련인데요. 예를 들면, 어, 어, 이 테크놀로지 리터러시가 부족한 취약층이라든지, 음 그러한 사람들은 항상 이 어떤 음, 또 기술 소수자가 되는 것 같아요 기술로부터 배제된 소수자들 그래서 어~ 그래서 그러한 것을 테크노 프리 캐리티 그래서 테크놀로지로부터 취약한 존재들 그래서 테크노 프리 캐리티란 개념에 관심이 많이 yeah. 있습니다 어~ 이제 1세븐 토니아 어~ 이토 1세븐 토니아 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 1세븐 benar-benar sangat cepat mau di seluruh belahan dunia manapun itu sangat cepat berkembangnya. Tetapi ada satu hal yang kita lupakan dari perkembangan teknologi ini, literasi teknologi. Ada banyak orang di sekeliling kita yang tidak bisa mengikuti teknologi itu sama sekali kan dan itu tidak bisa dilihat oleh mata kita seperti itu. Itu yang saat ini menjadi isu bagi saya belakangan ini. Ya, kalau menurut saya isu yang paling saya sangat concern adalah perang. Perang itu bukan perang antar negara saja, tetapi perang antar subyek manusia satu dengan subyek manusia lain itu saling menguasai. Nah, itu adalah emosi ya. Kalau emosi itu uh, sebuah hasrat yang kemudian harus bisa menguasai satu dan lainnya. Nah, ini yang kemudian uh, saya ingin apa namanya berkontribusi untuk bagaimana ya cara meredam ini gitu. Karena kalau ini isunya dibiarkan terus meluas, saya pikir ini akan menjadi sangat tidak baik, baik bagi manusia maupun bagi planet bumi yang ditinggali. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau manusia semakin aware kalau dia bertempat tinggal di tempat yang sama, di titik yang sama, dia itu mempunyai kecenderungan untuk bersatu. Jadi misalnya kelas ini, kita sekolah di jatuh kelas pasti nanti uh, sosialisasinya di kelas itu bisa jadi bikin geng sendiri tapi kalau sudah bicara masalah perkelompok kelas itu perkelompok itu bisa perang tapi kalau nanti bicara masalah antar sekolah kita lebih luas lagi yaitu sekolah jadi kita mempunyai kebanggaan bahwa kita punya sivitas akademika sendiri gitu tapi kalau sudah bicara masalah kota wah di kota masalah kota muncul gitu masalah uh, kota a sama kota b kalau kita bicara masalah piala dunia, masalah negara, wah, negara yang muncul gitu jadi, jadi terus dikembangkan. Nah, itu yang kemudian saya berpikir bahwa jangan-jangan kalau orang-orang semua ini mengerti tentang paradigma bagaimana itu posisi ini dan bagaimana ilmu apa namanya antariksa atau sains antariksa itu sendiri bekerja dengan sangat mudah untuk bisa dipelajari. Saya pikir kok Sangat bisa meredam bahwa kita itu sebenarnya manusia yang sangat lemah di sebuah bumi yang sangat lemah pula. Gitu, nah, otomatis yang akan dilakukan adalah, yuk, kita pasti akan berlomba-lomba untuk eksplorasi planet Mars lah, eksplorasi bagaimana mencari space food lah, bagaimana ketersediaan energi alternatif lah. Gitu, jadi untuk semuanya, tidak ada sifat saling menguasai karena buminya hanya satu. Kira-kira seperti itu. Jadi sadar bahwa kita itu satu gitu dengan mengetahui sains antariksa ya. Jogakerto guna jelkan isu <sumur> ga perang ini. 근데 여기 전쟁이라는 것은 사실 나라마다 있는 전쟁이 아니라 인간 전쟁이라는 것입니다 왜냐하면 인간이라는 것은 자기 감정을 이해할 수 없으면은 다른 사람 그 다른 사람도 이해할 수 없다는 것입니다 인간이라는 것은 공동체도 있지 않습니까 인간이 몇 명이 있으면은 공동체도 생길 겁니다 어 예를 들어 한 학교에 있는 반 그다음에 또큰 공동체는. 학교, 또큰 공동체는, 그러면 시, 도시, 그리고 도, 어, 그 주, 나라 이렇게 될 수도 있잖아요. 뭐, 예를 들어, 이번에 그 우리가 보고 있는 월드컵 같은 경우는 나라마다 존재할 수 있지 않습니까? 뭐, 뭐, 물론 스포츠 경쟁이 있기도 하지만 그 나라이라는 공동체도 이, 있는 곳입니다 그래서, 여기서 볼수 있는 것은 사람들이 인간들은 자기가 약한 것은 이해할 수 이해해야 한다고 생각하는 것입니다. 인간이라는 자체 자체는 약하다고 의식이 되, 되면은 우리 지구가 그 약하다는 것을 또 깨달을 수도 있습니다. 그래서 끝에는 화그 화성 우주 이러는 데에서도 그런 탐험 관심도 생길 수 있지 않을까? 그런 생각이 들었습니다. baik terima kasih luar biasa nih dua pertanyaan tapi jawabannya begitu kaya begitu uh, memantik pikiran kita ya untuk kemudian apa yang bisa kita lakukan kira-kira kemudian apa yang menjadi prioritas dan juga positioning tadi kalau dari mas venza positioning kita nih uh, bagaimana sih sebagai manusia dan juga itu akan sangat mempengaruhi ke lingkungan juga tadi juga uh, miss kim juga uh, mengingatkan bahwa isu yang sangat penting juga adalah literasi teknologi begitu banyak uh, begitu besar gap literasi teknologi tidak hanya bicara negara antar negara tapi juga uh, di lingkungan kita sendiri pun antar usia pun juga mungkin gap itu terjadi. Nah, uh, saya akan memberi kesempatan pada uh, audiensnya ada 89 ya. Uh, 90 nih luar biasa yang live di Zoom saat ini dan mungkin yang di YouTube. Nanti yang pertanyaan di YouTube boleh teman-teman uh, dari arkolab bantu untuk forward Pribadi ke saya, jadi saya bisa bacakan. Silahkan mungkin Mas Pandu mau langsung ini atau uh, ngobrol langsung atau mau lewat chat aja. Terus soal itu 이제 최신으로 들어가겠습니다. 저희가 그 채팅방이랑 그리고 유튜브 네. 그래서 질문이 있으시면 uh, 그 질문이 생기면은 답변 부탁드리겠습니다. Wah, baik, ini sudah langsung masuk ya pertanyaan pertama uh, dari Mas Pandu. Uh, ada di chat box tapi saya akan bacakan buat teman-teman juga yang di YouTube supaya bisa mendengar. Uh, jadi Miss, uh, jadi Pak Pandu ini adalah guru di SMK Dewi Sartika dan juga mahasiswa di UNJ. Halo, Miss Kim. Uh, perkenalkan saya Pandu Prasetyo. Jadi uh, Mas Pandu ini adalah murid saya dan juga murid Miss John juga nih ternyata dan uh, terakhir Mas Pandu ini mendengar tentang Unity ini, software nih ya uh, di Indonesia. Nah kemudian um, pengertiannya. di Indonesia namanya Valorant. Nah di pendidikan vokasional, jadi kalau di Indonesia itu ada pendidikan vokasi di secondary school atau di high school, ini juga ini ini sangat menjadi topik yang sangat menarik dan dia akan berbagi juga dengan teman-teman di SMK atau di pendidikan vokasional tingkat SM, tingkat, tingkat tingkat menengah tinggi ya. Nah nah bagaimana kemudian eh, bagaimana kemudian bagaimana kemudian apakah ada tim yang akan membantu proyeknya itu prof, ketika dibuat itu apakah ada profesional tim yang mendukung atau miskin buat tim sendiri atau ada tim student yang mungkin bisa eh, melakukan itu juga di dalam pembelajarannya dalam mengembangkan proyek-proyek yang miskin tadi presentasikan 네, 그래서 김아영 선생님께서 저 지금 채팅방에 그 선생님 한테 그 질문이 있는데요. 그 반두 선생님께서는 사실 전문 고등학교 선생님이시기는 하지만 아프리나 선생님이랑 그 전정옥 선생님의 그 대학원. 학생 맞죠. <laughs> 네대 학원 학생이십니다. 그래서 어, 어느 들어와 있는데 그유나이티라는 프로그램 되게 음. 관심이 있으시다고 하는 음. 거예요. 그래서 아마 보시다시피 음. 영어로 되어 있으니까 네. 그 너무 재미있다고 하시니까 그 자기 학생들한테 그 고등학생들한테 그그 네. 그, 그, 그 소개하고 싶기는 하지만 네. 선생님께서 그때 프로젝트를 만들어 만들고 있게 셨을 때는 전문가가 도와주시는 건지 아니면 알아서 하시는 건지 아니면 학생들이랑 같이 하시는지 그거 궁금하다고 하십니다 네어 먼저 감사하고요 질문 어 사실 저도 이 유니티 라는 게임 엔진을 다루기 시작한지 2년, 2021년부터니까 2년밖에 안 됐습니다. 그 전에 게임 엔진의 가능성을 듣기만 했었지 직접 어, 경험하진 못했는데 VR 작업을 하려면 반드시 게임 엔진을 써야만 하거든요. 그러면서 제가 직접 다루지 못하는 프로그램이기 때문에 어, 게임 엔진 개발자, 이 프로그래머를 찾았습니다. 디벨로퍼. 그래서 음. 그 전문 디벨로퍼 한 분이 거의 저의 이 게임 엔진 개발을 담당해주고 계시고요. 그 외에 이를테면 이분이 게임 엔진의 환경을 다 만들지만 그 속에 들어가는 3D 모델이라든지 어, 독특한 디자인이 필요하다 하면 그러한 모델은 또 다른 모델러가 어, 어떤 전문 3D 프로그램을 통해서 만들어서 유니티 안으로 어, 어, 임포트에 들어오는 그런 방식으로 통합해서 쓰고 있고요. 어, 그래서 어, 이러한 요즘의 게임 엔진 산업이 게임 분야뿐만 아니라 어, 예술 뭐 다양한 산업, 미디어 산업에 널리 쓰이고 있기 때문에 엄청나게 무궁무진한 확장 가능성을 갖고 있고 또 유니티 같은 프로그램 은 공짜입니다. 그래서 공짜로 다운로드해서 쓰실 수 있고요. 다만 이게 진입 장벽이 있을 수밖에 없는 게이 코딩과 개발 언어를 알아야 하기 때문에 에 이러한 게임 엔진 개발자의 몸값이 <laughs> 굉장히 비싼 현실입니다. <laughs> Oh, terima kasih atas pertanyaannya jadi sebetulnya United itu saya juga baru tahu dua tahun belakangan ini jadi saya baru menggunakannya dari tahun 2021 karena untuk membuat karya VR itu harus menggunakan program yang disebut dengan United dan karena saya tidak begitu tahu mengenai program ini maka saya merekrut satu orang profesional dan bersama dia saya menyiapkan karya karena seperti itu. Dan saja tetapi juga bisa dipakai untuk seni misalnya atau untuk di dalam bidang yang lain juga. saya bisa berbicara dua hal mengenai Unity. Yang pertama itu adalah kelebihan Unity adalah gratis. Bisa dipakai oleh siapa saja. Jadi anda pun kalau misalnya menggunakan Unity, silahkan itu bisa digunakan kapanpun, dimanapun karena itu gratis. Tetapi kekurangannya apa? Coding. Dan <laughs> karena coding inilah yang uh, cukup susah untuk orang awam. Ini juga yang membuat saya mengeluarkan uh, uang yang cukup dan yang cukup mahal untuk membuat proyek itu, karena saya harus membayar jasa profesional untuk membuat karya saya. Jadi, kekurangannya adalah biaya yang mahal. Kalau kita harus merekrut biaya, tenaga profesional untuk menggunakan Unity ini, jadi ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai, mengenai program Unity tersebut. Terima kasih Miss Kim, atas jawabannya. Nah, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Terima kasih. kedua uh, ini Mbak kasih. Dan Mbak Hanisa ini belajar banyak sebagai art student, ya, setelah melihat presentasi dan paparan dua perupa ini. Pertanyaannya untuk Mas Venza, nah, selama pandemi, sebenarnya ada dua opini nih yang sering didengar oleh Hanisa. Yang pertama adalah kita sebaiknya mencari opsi lain untuk hidup di luar bumi tapi ada juga opini kedua yang ber, yang yakin bahwa sebenarnya kita harus membuat bumi menjadi tempat yang lebih baik untuk dan untuk mewujudkan itu kita harus memperhatikan lingkungan kita dan juga merawat lebih baik sebagai perupa mana sih yang menurut Mas Venza ini lebih 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 lebih, lebih cocok ya untuk dianggap sebagai yang lebih urgent antara dua ini 실 마스 자네 그러면 두 번째 질문은 간략하게 제가 eh, 번역 어~ 그~ 통역해 드리겠습니다 일단 이, 이~ 그~ 두 번째 질문 같은 경우는 그~ 펜자 선생님한테 그런 질문이기도 합니다 사실 그~ 우리가 판데미 중에 그~ 코로나 시대 그 중에는 두 가지 어피니언이 있는데요. 첫 번째는 우리가 지구에 그 새로운 그해성 같은 거를 찾아야 된다. 뭐 이런 어피니언도 있고 두 번째는 우리가 또 좋은 지구를 만들어야 한다. 그런 어피니언도 있는데요. 그래서 펜차 선생님께서 어떤 것이 맞는지 알고 싶습니다. 야, 어, pertanyaannya mungkin bisa dikorek, saya k o r e s k a r n a pilihan untuk membuat bumi lebih baik dan pilihan untuk mencari alternatif tempat sebenarnya bukan sebuah pilihan, tetapi itu kelanjutan. Jadi kita sekarang lebih kepada bagaimana mempertahankan apa yang sudah ada di bumi dan memperbaiki sistem yang sudah kita lakukan dengan salah. Misalnya gini, kalau yang urgent itu sebenarnya memperbaiki karena kita itu sudah sangat terlambat untuk Memilih-milih sistem lagi karena sistemnya sudah berjalan ratusan tahun. Nah, karena sudah berabad-abad kita terpisah-pisah oleh barrier yang bernama negara. Nah, negara punya pemimpin sendiri-sendiri, otak sendiri-sendiri, punya sistem perpaduan antara bagaimana cara mengayomi masyarakatnya sendiri-sendiri pula. Kebijakannya sangat-sangat berbeda antar tempat satu tempat yang lain, bahkan kadang-kadang saling bertabrakan. Nah yang bertabrakan inilah yang sebenarnya menjadi pemicu bagaimana bumi itu menjadi seperti sekarang ini. Misalnya global warming, glacier, pohon semakin habis, CO2 semakin meningkat, energi fosil menipis, energi terbarukan belum bisa diselenggarakan dengan optimal, dan masih banyak lagi. Itu yang terancam siapa? Manusia. Nah, kalau manusia terancam, berarti yang terancam kedua adalah lingkungannya. Lingkungan itu bisa tumbuhan, hewan, jasad, renik, mikroba, virus, termasuk. Kalau pertanyaannya tadi adalah pandemi virus, inilah yang masuk dalam lingkaran setelah hewan-hewan yang disebutkan tadi. Nah, kalau masalahnya adalah... Ikhtiar manusia untuk mencoba menyelami lebih baik tentang bagaimana cara mengolah bumi dengan baik. Tentu saja ada opsi yang kedua, yaitu lanjutan dari ketika kita sudah taking care dengan baik planet bumi. Kita mau apa nih? Nah, kalau penuh, kalau teknologinya sudah maju, kalau teknologi roketnya sudah sangat baik, roket mau diapakan kalau nggak meluncur gitu? teknologi teleskop untuk apa kalau untuk tidak melihat teknologi mikroskop bagaimana supaya kita bisa menemukan banyaknya alien atau bakteri yang baru di luar sana lalu kemudian teknologi-teknologi terbarukan yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya untuk di apa dikampanyekan itu berjalan paralel dengan bagaimana bumi bisa mengatasi atau mengobati dirinya sendiri. Nah, hubungannya dengan the next step itu adalah mencari tempat baru. Urgensinya apa? Karena manusia itu punya sifat untuk expanding. Jadi, kalau misalnya kita ini punya uang satu juta, bisa beli rumah satu nanti kalau kita punya uang 10 juta, kita gatel pengen punya rumah yang kedua. Kita gatel pengen punya mobil. Kita gatel pengen beli baju baru. Kita gatel pengen beli sepatu baru. Nah, yang baru-baru-baru-baru itulah sifat manusia dari dasar yang paling basic sekali yaitu kebutuhan. Bagaimana kebutuhan yang paling dasar itu bisa dicukupi dengan lebih mudah, lebih mudah yaitu nanti puncaknya adalah paling mudah. Dengan kita menuai sebuah hasil teknologi pemikiran dan pola pikir manusia modern untuk dijadikan sebuah environment yang benar-benar baru, semua yang baru itu selalu menarik perhatian manusia. Soalnya, Mbak, jadi kita bulan nggak ngapa-ngapain, bulan diem aja dieksplorasi. Mas dia nggak ngapa-ngapain, kita berlomba-lomba untuk ke sana. Buat apa? Ya untuk supaya teknologi yang terus dihasilkan setiap hari oleh manusia itu berjalan, bekerja. Ekonominya bekerja, transfer knowledge-nya bekerja, impact-nya kemudian dikembalikan lagi kepada Sang subjek tadi yaitu manusia yang hidup di planet bumi. Kira-kira okay. begitu. Ini saya terjemahkan singkatnya yeah, yeah. saja. 네, 제가 간략하게 명해 드리겠습니다. 일단 그 펜차 선생님께서 그냥 그 질문을 수정하고 싶다고 하십니다. 이거 선택이 아니라 <laughs> 선택이 아니라 우리가 지구를 이해해야 한다고 하시는 것입니다. 지금 시스템 같은 경우는 수백 년 동안 그 우리가 지금 그 하고 있는 시스템이 있기 때문에 지금 시, 그 지구의 시스템을 고쳐야 한다고 얘기하시는 것입니다. 그리고 인간이라는 것은 항상 새로운 곳을 그 새로운 곳에 그 관심이 많이 있다고 해서 탐험 탐색이라는 것도 관심이 많이 있다고 하십니다. 그래서 일단 해야 하는 것은 지금 그 되게 막그 그 뭐지 이상하게 된 시스템을 먼저 고친 다음에 새로운 것을 탐험하는 것이 그런 답변을 주셨습니다. Terima kasih Mas Hendra atas jawabannya. Wah, saya tadi agak kesindir juga tuh pas apa tadi itu manusia itu ya pengennya itu itu saya salah satunya saya sadar betul. Yang baju baru ya. <laughs> Macam-macam Mas yang baru Mas bahaya emang. Uh, baik, uh, saya akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya uh, di lagi ya. Tapi mewakili beberapa pertanyaan lain juga nih. Jadi Kanisa uh, ini bertanya bahwa uh, dia melihat banyak um, media, artis, media artis, new media artis mungkin ya maksudnya yang kemudian mengembangkan uh, seninya melalui berbagai metode dan beragam metode uh, presentasi ya, jadi macam-macam nih uh, bentuknya. Nah. Proyeknya Miss Kim yang Surisol ini juga menggunakan expanded media yang kemudian dilihat oleh Hanisa sebagai sesuatu yang sangat menarik. Itu mulai dari satu konsep lalu expanded atau kemudian kemudian uh, diperluas melalui animasi, media instalasi, VR, VR chat ya tadi bahkan ada uh, tadi yang menggunakan juga berapa game ya. Dan sebagai perupa muda, Hanisa ini ingin belajar bagaimana sih Miss Kim menentukan media atau medium yang tepat yang kemudian memberikan Pengalaman berbeda bagi audiens, apakah miskin merencanakan medianya dulu, lalu kemudian mengembangkan cerita, atau mengembangkan skrip yang beda-beda, lalu kemudian mencari media. Kemudian juga prosedur mana yang lebih penting ketika mengembangkan karya kita? Juga, saya rangkum tambahkan juga pertanyaan yang ditambahkan ya, untuk hmm. delivery Dancer sphere, karya tersebut tuh dibuatnya berapa lama sih? dan um, saat pembuatannya kesulitannya apa saja mungkin bisa berbagi terima kasih ini dari Hanisa Siti art student. 네 그러면 아영 작가님한테 그 질문이 두 개인데 같은 분한테 그거 주시는 것입니다. 첫 번째 질문 같은 경우는 영어로 되어 있으니까 간략하게 그거 그 설명하자면 사실 그 수리설 프로젝트 에 관련된 질문이기도 합니다. 소셜 프로젝트 같은 경우는 여러 가지 미디어를 지금 사용하고 계시는데요. 근데 어떤 그 미디어가 맞는지 이거 어떻게 정하시는지 그거 궁금하기도 하고요. 그리고 미디어부터 정하시는지 아니면 이야기부터 정하시는지 스토리부터인지 아니면 미디어부터인지 그거 궁금하기도 하시는 겁니다. 그리고 어떤 절차가 또 중요하는 건지. 되게 궁금하다고 하시는 것입니다. 그리고 두 번째 질문 같은 경우는 이거 인도네시아 말로 되어 있으니까 제가 그떡역그한번 어, 번역해 보겠습니다. 이거는 Delivery Dance Sphere이라는 프로젝트에 관련된 질문이기도 하는데요. 그 작품은 몇년 동안 만드신지 궁금하기도 하고요. 그리고 만드시 만드어만만을때 어떤 어려움이 있는지 궁금하다고 하십니다. 감사합니다. 음 너무 감사드리고요. 사실 처음 작업할 때는 어, 확장하는 미디어를 다양하게 염두에 두고 작업하지 않게 되는 것 같아요. 전혀 그럴 여력이 없어가지고 늘 어떤 뭐 하나의 스토리를 떠올리고 그 이야기와 세계 배경을 상상하고 그래서 아주 천천히 스크립트를 쓰게 되는데요. 조사를 하면서 어, 그렇게 하나의 프로덕션을 마치고 나면 항상 늘 어다 못한 얘기가 너무 많은 거예요. 그래서 이다 못한 얘기를 자연스럽게 어, 한참 후에 또 어, 시리즈로 이어가게 되는데 기왕이면은 같은 미디어를 사용하기보다 다양한 미디어를 시도해 보게 되는 것 같습니다. 그런데 이러한 다양한 미디어를 확장하게 되는 과정은 정말 이 게임 엔진이라는 강력한 도구가 있기 때문에. 예, 더 수월해지는 것 같아요. 이게 워낙 다른 플랫폼과 호환성도 있고, 아까 보신 것처럼 VR이나 어, 게임의 확장 가능성도 있다 보니까 어, 항상 작업하면서도 이 게임 엔진의 가능성에 이제 놀라고 있습니다. 그리고 또 어, 때로는 미술관에서 먼저 어, 이번에 VR 프로젝트를 한번 해주시면 좋겠습니다라고 제안하는 경우도 드물게 있는 것 같아요. 그 그게 첫 번째 대답이고요. 그리고 두 번째 딜리버리 댄서 스피어 같은 경우는 1년 동안 꼬박 만들었는데요. <laughs> 사실은 너무 그 힘들었어요. 이이더 오랫동안 작업을 하고 싶은데 여유 있게 어그 전시 기간이 있다 보니까 항상 허덕이면서 단기간에 이게 다 이제 다 구현하지 못하고 그 항상 그 시간에 맞춰서 쫓기면서 작업을 하게 되는 게 가장 힘든 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네, 감사합니다. Ke, saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi yang pertama itu sebetulnya uh, untuk yang Sorisol proyek Sorisol itu sebetulnya Miss Kim itu bukannya pengen menggunakan banyak media ya tidak. Jadi awalnya beliau membuat skrip kasar dan juga sambil meneliti mengenai uh, apa yang namanya latar belakang yang akan digunakan di dalam skrip tersebut. Tapi sambil menulis skrip tersebut tiba-tiba beliau ada ide oh saya kayaknya kalau masukin media yang ini bagus deh. Kemudian mengembangin skrip lagi oh kayaknya media yang ini bagus. Deh. Kemudian ngembangin lagi, jadi kayak lagi sambil ngembangin tuh satu persatu jadinya muncul. Jadi nggak cuma satu doang, pakai medianya makin lama makin banyak. Seperti itu, jadi dari satu cerita itu yang tadinya mau buat satu karya aja berkembang jadi serial. Seperti itu, padahal tadinya memang bukan mau jadi serial. Seperti itu, itu dan juga dari satu platform jadi beberapa platform karena cerita yang terus berkembang dari uh, penelitian dia dan juga media-media yang muncul di tengah-tengah pengembangan cerita tersebut. Selain hmm. itu, beliau juga bilang kalau kadang-kadang museum tempat uh, beliau memamerkan tem um, karyanya tersebut itu bisa minta bisa request. Jadi misalnya bilang, Miss Kim tolong dong sekarang bikin proyek soal VR seperti itu. Nah. Di situ barulah masuk ke dalam karya saya. Oh, berarti di sini bisa dimasukkan VR seperti itu. Jadi kadang-kadang muncul ide pada saat membuat skrip, kadang-kadang ada permintaan dari pihak museumnya sendiri seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, Delivery Dance Sphere, itu sebetulnya proyeknya itu dibuat dalam satu tahun. Tetapi satu tahun itu merupakan waktu yang sangat pendek. Karena sebetulnya itu waktu yang diberikan oleh museumnya. Harus selesai dalam satu tahun. Tidak boleh lebih dari satu tahun ada periodenya. Dan menurut Miss Kim itu sangat susah. Karena sebetulnya untuk membuat karya yang seperti itu tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun. Harus agak santai ya. Waktunya itu harus agak santai. Tapi beliau itu seperti dikejar-kejar deadline terus. ya. Jadi menurut dia itu yang paling susah. ya Karena dikejar deadline satu tahun harus selesai satu karya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Miss Kim, atas jawabannya. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya untuk Mas Venza, saya mau mengingatkan lagi para audiens di sini yang di Zoom untuk mengisi presensi uh, supaya bisa sertifikatnya dikirim oleh Arkolab. Jangan lupa nanti linknya akan di-upload oleh teman-teman dari Arkolab juga. Baik, kita lanjut nih, karena waktunya sudah tinggal sedikit, saya akan menggabungkan dua pertanyaan. Yang pertama dari Mas Abdul Kholik, dan juga yang kedua dari Reza Nurjana, yang dari Mas Abdul Kolik, saya ringkas sedikit. Jadi Mas pertanyaan untuk, untuk Mas Venza. Mas Abdul ini adalah mahasiswa seni rupa UNJ dan juga seorang guru. Untuk Mas Venza, apakah ada ide teknologi terbaru untuk mengolah sampah yang makin meresahkan? Karena uh, Mas Solik ini sangat-sangat resah ya di lingkungannya tuh banyak-banyak sekali sampah gitu dan uh, Dampak kerusakan terhadap bumi itu sangat-sangat besar. Nah, kemudian dari Reza Nurjana untuk Mas Venza juga nanti bisa sekaligus dijawab. Uh, Anyang hasil Ibu dan rekan-rekan semua, saya Reza Nurjana dari UNJ. Izin untuk bertanya kepada Pak Venza membahas mengenai proyek perjalanan ke luar angkasa yang tak lain sangat menarik dan detail sekali dari pembahasannya. Menurut pendapat Mas Venza, bagaimana isu yang beredar yaitu munculnya berita mengenai salah satu stasiun ruang angkasa yang diperkirakan akan jatuh ke bumi pada tahun 2030. Apakah salah satu berita tersebut memiliki spekulasi terhadap hambatan proyek yang akan dilakukan oleh Korea untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa atau ke bulan tadi yang sudah sempat dibagi juga ya e pada tahun 2032 dan bagaimana tanggapan uh, Mas Venza mengenai hal tersebut Silahkan Mas. Eh, mungkin diterjemahkan dulu. <laughs> oh iya saya terjemahkannya simpel saja ya karena mungkin ini ya. kan untuk Mas Venza ya bukan untuk Miss Kim. 선생님한테 질문이 두 개가 있는데요. 첫 번째 질문 같은 경우는 쓰레기 관련된 질문인데요. 지금 것인데 지금 그 생각하신 그 쓰레기 처리 기술이 어떻게 되는 건지 그리고 그 쓰레기를 사용해서 어떤 그 미술 예술 작품을 만들 수 있는 건지 그거 궁금하기도 하는 것입니다. 그리고 두 번째 질문 같은 경우는 어, 이거는 그 우주 정거장이라고 하나? <laughs> 아무튼 이거는 사실 그 한국 정부가 이번에는 그 최현수 사 소장님께서 그 인사 말씀 아마 들으신 것 같지만 에, 한국 정부가 2032년에 뭐 무슨 그 우주에 간다고 하시는 거. 있는 건데요. 근데 인도네시아에서 뭐큰 이슈가 있다고 그런 거예요. 2030년에 그 우주에서 그 우주선이나 뭐 우주 정거장이 그 지구로 떨어질 거라고 그렇게 <laughs> 얘기하시는 건데요. <laughs> 그래서 그런 이슈가 있다고 그랬는데, 그 펜사 펜사 선생님께서 그런 이슈에 대해서 어떤 생각이 있는지 이건 그 알고 싶다고 그렇게 하십니다. Ya, pertanyaan pertama saya akan menjawab bahwa ada mas teknologi untuk mengolah sampah itu yang paling uh, mutakhir saat ini tuh nol rupiah, yaitu merubah sikap manusia. Itu adalah uh, salah satu dan satu satunya yang bisa menyelamatkan bumi. Jadi bukan teknologi. Nah, teknologi untuk mengubah sampah itu hanya menjadikan dia sampah yang lain. Karena apa? Karena kalau melihat data dari uh, mineral atau data dari sampling, sampling sampah yang dihasilkan oleh manusia, plastik itu membutuhkan jutaan tahun untuk uh, dia bisa terurai dengan sangat sempurna, sangat sempurna itu artinya tumbuhan, dan dia bisa bermanfaat untuk organisme atau untuk makhluk hidup yang lain di saat dia belum bisa bermanfaat ketika sampah itu dibuang, berarti dia belum bisa dikatakan uh, non-sampah. Berarti dia masih sampah. Jadi, kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain, kita ini termasuk sampah sebenarnya. Nah, itulah yang kemudian uh, analogi berpikirnya harus dirubah menjadi bagaimana kita bisa berperilaku dan kita bisa Sesedikit mungkin membuang sampah, dan sesedikit mungkin menghasilkan unsur-unsur yang mengotori manusia yang lain, mengotori rumah orang lain, atau mengotori bumi kita sendiri. Itu jawabannya. Jawaban nomor dua adalah International Space Station atau ISS, itu milik banyak negara. Jadi, jangan diasumsikan bahwa itu milik hanya Amerika Serikat, terus kemudian sudah mau pensiun terus mau dijatuhkan ke bumi gitu. Ada lokasi yang namanya Point Nemo. Point Nemo itu ada di di laut ya. Jadi kalau Atlantik itu ada tempat pembuangan atau tempat yang paling aman tidak mengganggu atau tidak membenturkan spesies manusia atau yang melata di bumi untuk terbentur uh, space debris atau uh, sampah dari uh, luar angkasa. Nah, kenapa ada ide untuk menjatuhkannya ke bumi supaya tidak mengganggu supaya tidak mengganggu orbit-orbit satelit yang lain atau orbit-orbit benda-benda langit buatan manusia. Nah, International Space Station itu sebenarnya sangat mempengaruhi hampir semua space agency di dunia. Karena apa? Karena teknologinya tercanggih dan karena negara-negara hebat atau negara-negara besar yang komposisi knowledge-nya sangat tinggi terhadap astronomi dan space science, dia akan include atau dia akan bekerja sama atau dia akan berpartisipasi dalam wadah yang namanya ISS ini, International Space Station. Contohnya Cina, Jepang itu sudah sudah menemukan atau bisa membuat itulah persatuan di luar angkasa. Jadi kalau tadi di, di apa di forum diskusi sebelum pertanyaan ini kan kami fokus kepada bagaimana persatuan di muka bumi ya kalau ini lebih jauh lagi sedikit Bagaimana pengelolaan luar bumi itu juga bisa bersatu nah makanya di PBB atau di United Nations saat ini tuh ada khusus lembaga atau khusus divisi yang menangani tentang pengelolaan luar angkasa jadi bulan itu akan nanti dikelola bersama Mars akan dikelola bersama ruang orbit tempat satelit-satelit termasuk ISS juga akan dikelola bersama. Disitulah rasa keadilan nanti akan muncul dan tanpa adanya perseteruan atau tanpa adanya saling makan, saling menguasai negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, pertanyaan apakah itu akan mempengaruhi Korea untuk mendap apa, eksplorasi ruang angkasa Korea pada pada tahun berapa tadi, 32 dan 45 Kalau tidak salah, ya, itu uh, semua sangat mempengaruhi isu apapun, sangat mempengaruhi. Bahkan, Indonesia pun, meskipun Indonesia uh, tidak mempunyai, belum mempunyai apa-apa saat ini, belum berpartisipasi dalam uh, mengejar ke ketertinggalannya, tetapi sangat mempengaruhi kebijakan atau polisi-polisi pemerintah Indonesia juga ke depannya. Nah, mungkin mungkin saya harap ini bisa menjawab, tapi kalau misalnya ada teman-teman audiens di sini yang uh, perlu untuk diskusi lebih lanjut, bisa nanti menghubungi saya. Oke, saya akan mengajak Anda untuk menghubungi saya. Oke, dan 쓰레기 misalnya saya kekencan, 기술이라는 akan menghubungi saya. Oke, 바꿔야 된다고 생각하시는 곳입니다. 사실 그냥 기술만 잘쓸수있으면 그리고 사그그 그 사람 태도가 막히지 않고 잘될있다고 생각하십니다. 회사 선생님께서 그래서 사람들이 계속 쓰레기를 그 어떻게 처리할수 있는지 생각하는 것보다 어떻게 쓰레기를 줄일 수 있는지 그거부터 태도를 바꿔야 한다고 그렇게 얘기하시는 것입니다. 그리고 그리고 두 번째 같은 경우는 어, 제가 이제는 이해가는 것인데 것인 것은 인터내셔널 스페이스 스테이션 이라는 질문이라고 하시는 것입니다. 그래서 펜사 선생님께서는 인터내셔널 스페이스 스테이션 이라는 자체가 무엇인지 설명하셨습니다. 이 인터내셔널 스페이스 스테이션 이라고 하는 것은 미국이 가지고 있는 것이 아니라 여러 나라가 가지고 있는 크런스테이션이라고 하시는 것입니다. 그래서 2030년에 그 떨어질 그 스테이션이 이거 미국이 아니 아니라 여러 가지 나라가 통일하게 되어서 어디서 그 떨어질 것인지 정해서 인간이 인간에 피해지 않도록 어, 그 인간 한테 피해가 되지 않도록 이렇게 어. 그 이렇게 그 뭐지 교정 한다고 교정 하셨다고 그렇게 하십니다 그래서 그 2030년에 그런 스테이션이 떨어지겠다 그런 이슈에 대해서 아무 에 문제가 없다고 아무 그거 그, 그 걱정이 없그거 걱정이 없어도 된다고 아시는 것입니다 그리고 그그 그 한국이 사실 2032년에 그 그 달+ 달에 그런 탐사가 할 거라고 할 거라는 이 얘기에 대해서는 사실 아무 상관이 없다는 얘기하시는 것입니다 왜냐하면 u n 에서도 유엔에서도 그 우주 관련된 기관이 따로 있다고 해서 그 기관 안에서 서로 다 논의하고 어떻게 해야 하는지는 다 알아서 교정할 거라고 그렇게 얘기하시는 것입니다 아무튼. 그 스테이션이 토로칠 코란은 것이 한국에 관련된 그 우주 개발 그런 기획에 아무 어 상관이 없다고 얘기하시는 것입니다. Terima kasih jawabannya yang sangat detail Mas Venza. Tadi adalah pertanyaan dan jawaban terakhir untuk sesi diskusi ini. saya berterima kasih kepada Mas Venza dan juga Miss Kim atas jawaban jawaban dan diskusi dan paparannya yang luar biasa dan sebelum menutup sesi diskusi ini dan mengembalikan kepada MC, saya memohon closing remark 1 sampai 2 kalimat dari miskin Kim. kemudian kita akan pamit dari sini. Saya mohon maaf. Silakan waktunya Miss Kim dan Mas Venza untuk memberikan closing remark 1 sampai 2 kalimat. 사실 그 남은 질문이 몇 개가 있기는 하지만 시간이 부족하기 때문에 저희가 여기까지만 질의응답이 마치겠습니다. 그 남은 질문은 아마 이메일로 전달하도록 하님이랑 그리고 펜타 선생님한테 씁니다. 먼저 할까요? 네. Um. 어, 관심을 굉장히 다각도로 간, 가져주셔서 너무 감사드리고, 어, 또 벤자 선생님의 작품은 이전에도 한국에서 전시된 적이 있어서 잘 접하고 있었는데, 이 작업의 백그라운드 과정을 듣고 나서는 어떤 순수한 압도감 음, 이런 것들을 느끼게 되는 것 같아요. 그러면서 어떤 실천으로서의 작품에 대해서 좀더 생각하게 되는 것 같습니다. 어떤 저의 작업이 어떤 상상에 기반한 작업이라면 어, 정말 몸을 움직여 경험하고 음, 아프리나 선생님께서도 너무 고생하셨습니다 모더레이션 하시느라고 어, 관객분들 그리고 주최하신 선생님들 모두 감사드립니다. Oh terima kasih banyak kepada uh, apa uh, karena telah tertarik kepada apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini dan saya juga tahu kalau uh, Mas Venza juga pernah memamerkan uh, ininya ya, karya-karyanya di Korea tetapi saya baru paham mengenai latar belakang uh, yang Mas uh, Venza pamerkan di Korea itu melalui apa yang Mas Venza sampaikan pada hari ini seperti itu saya jadi semakin paham mengenai kerja keras uh, Mas Venza dan juga uh, Bapak Ibu yang lain dan juga saya juga semakin paham mengenai apa yang uh, harus kita apa jalankan di dalam dunia seni ke depannya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Aprina yang telah bekerja keras menjadi moderator pada hari ini dan juga kepada pihak-pihak dari Arkolabs yang sudah menyiapkan acara pada hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang sehari, hari ini banyak sekali datang ya terima kasih ya uh, saya akan sang, sangat singkat uh, mungkin Pasti saya akan berterima kasih pada semuanya, pada Kim, pada Arkolas, pada teman-teman yang sudah menyelenggarakan ini, Korea Foundation juga. Uh, saya akan menutup dengan uh, mungkin ini satu kalimat, karena uh, jangan sekali-sekali merasa susah atau merasa kesulitan untuk mempelajari tentang alam semesta. karena mempelajari alam semesta itu jauh 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 lebih gampang daripada mengubah kebiasaan kita membuang sampah. Kira-kira itu. Hmm. 그래서 그첫 번째 하고 싶은 것은 감사하다는 말 전달하고 싶습니다. 김아영 선생님한테도 그 제가 감사하다는 말 전달하고 싶고요. 아콜 랩스 그리고 한국 국제교류재단한테도 감사하다는 말씀을 제가 전달드리고 싶습니다. 사실 마지막으로 제가 전달하고 싶은 것은 딱한 문장입니다. 우주는 어렵지 않고 그 사람의 태도는 사람의 Miss dan Mas Venza atas diskusi hari ini dan juga para audiens yang luar biasa sampai sekarang masih bertahan dan uh, terima kasih juga pada Arkolab. Saya undur diri, saya kembalikan acara ini kepada tim Arkolab. Daina silakan. Terima kasih. Yeah,

Korea Foundation Jakarta dan Art mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada pengajar pada program ini Miss Kim Ayong dan Mas Bilza yang telah mempresentasikan materi dengan jelas dan sangat menarik lalu kemudian berterima kasih pula kepada Mr. Choi Han selaku Direktur Korea Foundation Jakarta dan Miss Young Ok selaku Direktur Art yang telah menyelenggarakan program ini dan hadir mengikuti lecture series dari awal hingga akhir dan saya berterima kasih banyak kepada Ibu, Ibu Aprina, moderator yang telah membantu kegiatan ini dengan sangat baik. Kemudian tentu kepada para peserta yang telah hadir untuk berpartisipasi. Semoga ilmu dari lecture series kedua Korea Indonesia dan Sensory Art bertemakan Art and Universe ini dapat bermanfaat dan menginspirasi dalam berkarya.